tempat bagi tahu kita apps baru ni dia macam tiba-tiba je dia live. Ah, macam tu. Tak eh. Ah, masuk dulu, ambil tempat masing-masing. Ambil kursi masing-masing, tengok tiket. Semua duduk depan. Aduh. Sup. Kita okay, nanti ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 6.50. Siapa yang dah bersama dengan saya ini? Kenapa saya diuji? Hari ni apa? Hari Rabu eh? Oh, Masya Allah dah hari Rabu. Assalamualaikum semua. Jurina, Halifa, Fauzia, Nurnazima, the early birds get the early worms. Pernah dengar tak peribahasa itu? The early birds get the early worms. Itu peribahasa kalau masa saya kat sekolah dulu. Kat rekan sekolah, kat atas belebas-belebas sekolah tu dia tulis. Sebab apa? Itu antara kempen pihak sekolah untuk menggalakkan kita berbahasa Inggeris lah. Jadi dia bagi idioms eh. Once in the blue moon. Jadi saya banyak belajar mengenai idiom ni kat sekolah kan. Kita dulu sekolah kampung bahasa Inggeris tak bagus sangat. Tapi cikgu banyak buat inisiatif. Saya belajar banyak sangat dekat sekolah bahasa Inggeris. Sebab saya orang kampung, adik-adik saya tak ada yang bersekolah tinggi. Subhanallah. Tak ada yang masuk universiti. Jadi saya punya confident level untuk bercakap bahasa Inggeris tu kurang sangat. Tak berani sangat. Tapi Alhamdulillah. Nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada sesiapa sahaja yang di sini menyandar gelaran seorang guru. Masya Allah. Walaupun bukan hari guru, terima kasih banyak-banyak sebab ada sekali tu saya pergi seminar di sibuk si Koko ni. Seminar magnet rezeki. Tiba-tiba ada someone tu panggil saya, Talib. So, saya tulislah dia. Saya kata, ya puan, apa boleh saya bantu? Dia tanya saya, awak dah tak ingat saya dah? Saya, subhanallah. Saya cuba tengok dia amati betul-betul. Saya kata, subhanallah, ya Allah, tolonglah ingatkan hamba-Mu si pelupa ni. Dan saya, cikgu. Dia sebut satu nama dia, cikgu, di sekolah sekian-sekian. Sebab saya banyak sekolah. Saya ada 6 sekolah. Saya hidup merantau kan, sana sini. Jadi, subhanallah, cikgu-cikgu ni memang luar biasa lah eh. Saya kenal sampai bila-bila. Saya sekolah ada 6 buah sekolah. Pertama di sekolah Gilang Patah, Johor Bahru. Lepas tu saya pergi ke sekolah Seri Rejo Sari di Batu Pahat. Dekat sana ramai saya kenal orang-orang Jawa. Sangat bagus bahasa dia. Lepas tu saya pergi ke sekolah tu dan bulan darjah 5-6. Saya di sekolah Ngeheng. Sekolah rendah kebangsaan Ngeheng, nama sekolah Cina lah tapi tak, dia bukan sekolah Cina. Lepas tu saya tingkatan satu di sekolah Datuk Jaafar di Johor Bahru. Kemudian saya terpaksa pergi ke Melaka, sekolah menengah Kelebang Besar di Melaka. Kemudian form 4, form 5 saya sekolah di sekolah menengah Tengku Mahmud Iskandar, Senggarang Batu Pahat. 6 sekolah semua saya sekolah. Masya Allah. Jadi saya tak berapa ingat lah cikgu tu. Saya cuba recall, oh dan saya kata baiklah. Jadi bila saya share balik kat kawan-kawan saya, oh cikgu sekian. Oh Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih cikgu-cikgu semua. Baik Wan Nuraini. Terima kasih Akak Nurul Huda. Akak ke Tanta kita sama bayar. Nurazima, baik. Terima kasih Hajar. Terima kasih. Subhanallah. Ya Halifah, Allah berikan. Oh, semalam saya tak habis, saya pun tak berapa ingat, saya catat tapi kertas tu saya tertinggal di studio TV Al-Hijrah. Ustaz Azrul Azlan, saya ada mention tentang ustaz ni. Dia ada mengatakan bahawasanya dalam surah Al-Kautsar Allah ajar ada 3 perkara lah, 3 step. Nanti saya ingat saya cuba share di IG saya. Semalam TV Al-Hijrah dia tag saya. Saya nak repost tapi tak sempat. Saya memang tadi saya live sekali lagi. Jadi nanti saya ingat saya repost di IG saya. Tapi something like this.
antaranya adalah kena selalu sebut dan kenang-kenangkan segala pemberian Allah, nikmat Allah. Tengah kita tengah stres atau kita tengah ujian, caranya adalah ketika itu kita akan berdebar. Okay, Koko. Kita akan gelisah. Jadi bila kita gelisah, tak tenteram fikiran kita, tak boleh fikir dengan waras ya. Kita tak boleh kawal emosi kita. Syaitan akan berbisik menambah segala perisa. Jadi bila kita duduk sekejap, kenang segala apa rezeki yang Allah bagi, kita bersyukur, rupa-rupanya heartbeat kita akan tenang. Lain. Bila tenang, kita akan boleh berfikir dengan waras, dan masa itulah ilham tu muncul untuk buat tindakan. Jadi antara benda ni saya kongsikan di dalam IG saya. Subhanallah. Minta maaf ya iklan. Budak ni dia memang suka sibuk-sibuk sikit. Duduk bawah ada kerja. Abang ada kerja. Duduk bawah. Okay. Jadi itu antara, ya betul, dalam surah Al-Kawthar tu sangat bagus. Terima kasih yang dan share. Ida, terima kasih. Allahu Akbar. Tahukah anda bahawa cikgu-cikgu ni, bayangkan kita buat formula. Cikgu-cikgu ni, awak didik, katalah seorang cikgu tu, dia didik saya ketika umur saya 8 tahun lah. 8 tahun saya pun belajar ilmu yang baik daripada dia. Saya kena nombor. Saya pun meningkat umur besar usia sampai sekarang. Katalah dah 38 tahun, 40 tahun saya hidup. Dan saya pula ajar pula anak-anak saya dan sebagainya. Apakah MLM pahala yang telah cikgu tu terima? Masya Allah. Jadi cikgu-cikgu, ajar pula budak kecil. Jadi ajar pula budak kecil, jauh sikit lah. Itu kira kalau nak kira pelaburannya. Terima kasih semua yang share. Okey, apa kata? Ya, terima kasih Tuan Anwar. Surat Kawthar nanti saya kongsi. Saya tak berapa ingat. Saya nak pastikan saya beri yang benda yang betul lah ya. Nanti saya kongsikan. Baik, jadi terima kasih kepada semua yang share. Terima kasih sangat-sangat. Dan rupanya di dalam Facebook ni kita boleh tengok statistik kan. Statistik yang kita panggil. Kita tengok statistik lah kot eh. Kita tengok berapa ramai yang selalu live dengan kita. Kat negeri mana, dekat tempat mana dan sebagainya. Jadi terima kasih yang share. Sebenarnya you guys boleh share di dalam grup-grup di kawasan penempatan anda. Contoh macam saya duduk di Bangi, saya akan share di kawasan Bangi. Jadi kawasan penduduk tu akan dapat coverage kita. Tolong boleh juga share kepada grup-grup. Jadi kita akan dapat lebih banyak, kita pelaburan yang lebih bagus lah. Terus satu kali share, kalau dalam grup community tu, grup apa tu yang kita jadi members kat situ, ada beratus-ratus orang yang tengok, dia terus dapat sharing yang sangat tinggi. Baik, terima kasih juga kita ucapkan kepada semua yang live dengan kita pagi ni. Apa kata kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita hadiahkan dengan sebaik mungkin Al-Fatihah ni buat seluruh umat Islam, buat mak ayah kita, baik hidup ataupun telah tiada, buat isteri, suami, anak-anak, adik-beradik, jiran, tetangga semua ni, seluruh umat Islam, dan semestinya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Rosliza. Jadi cikgu 27 tahun ya. Subhanallah. Ali Sugar memang macam tu. Masya-Allah. Tahniah, terima kasih kerana memilih untuk mendidik kami semua kan. Subhanallah. Terima kasih Halifah Adnan. Baik, hari ni apa kata kita mulakan dengan satu hadis. Okey. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dengar nama Nabi Muhammad disebut, kita selawat ya. Saya ulang sekali lagi, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang tidak akan ditolak pada waktu di antara azan. Sorry, doa tidak akan ditolak pada waktu di antara azan dan iqamah. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang patut kami doakan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mohonlah afiyah, iaitu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ini Tirmizi. Maksudnya kalau kita duduk dengan azan pagi tadi subuh kan,
azan subuh, habis je azan subuh, angkat tangan. Angkat tangan, baca doa. Lepas tu, sahabat tanya. Sebab sahabat ni cerdik-cerdik. Dia tahu alang-alang dia nak tahu apa yang terbaik. Jadi, ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, doa apa yang patut saya minta ni ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun bersabda, doalah afiyah. Afiyah iaitu kesejahteraan. Kesejahteraan ni luas ya. Luas dari segi ketenangan, rezeki melimpah ruah. Assalamualaikum muda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teruskan. Akan dikongsi kejap hadis. Sihat syukur Alhamdulillah. Satu hadis kejap pagi ni mulakan. Jadi ambil peluang ini untuk kita faham. Bila ada ilmu, kita faham. Nabi dah bagi tahu inilah waktu terbaik, inilah momen terbaik, inilah doa terbaik. Jadi macam-macam benda yang kita boleh lakukan bila kita ada ilmu. Satu lagi yang mungkin saya boleh tambah, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila dilaungkan iqamah untuk solat, maka dibuka pintu-pintu langit dan doa dikabulkan. Musnad Ahmad. Maksudnya, kalau pagi tadi kita dengar azan, kalau kat rumah kita seorang-seorang sembahyang, mungkin kita seorang perempuan dan sebagainya, kau iqamah je seorang-seorang, tak apa. Lepas iqamah tu, angkat tangan saya lagi, minta doa. Masya Allah. Ini di antara strategi-strategi doa yang makbul. Masya Allah. Bunda, syukur Alhamdulillah. Hari ini kita nak kongsi lah. Bunda, by the way, Bunda, Masya Allah, yeah. Semalam, yeah, sharing Abang Adam was very awesome. Masya Allah. Mana buku nota? Nota. Talib rasa Abang Adam sangat-sangat committed. Dia sangat ikhlas. Ilmu dia sangat-sangat berkat, Bunda. Macam mana Talib boleh kata sangat berkat? Faham dengan sefaham jelas, crystal clear. Subhanallah. I think he's going to be our next trainer, speaker yang akan guide secara jelas. I think the talent ni, Bonda, we can't waste. Adalah permata yang sangat mahal. Rugilah kalau kita tidak gilap dan letak di tempat yang betul. Biasa permata yang mahal-mahal ni, Bonda, kita tanya berapa harga. Dia tak nak bagi tahu nilai dia tak nak tahu bagi tahu harga dia, tapi kita tahu dia sangat bernilai. Jadi kalau kita tahu dia sangat bernilai, marilah kita sama-sama. Dan Alhamdulillah, Bunda, semalam ramai yang telah bersama-sama ikhtiar, Bunda. Setiap hari Khamis 5:10 ke 5:30 kita akan live dengan Abang Adam. Masya Allah. Komit lah. Komit. InsyaAllah. Siapa kat sini dah join Abang Adam, boleh pergi ke page Abang Adam. Adam Chandran. A-D-D-A-E-M. Tulis senang. Adam Chandran. Ini Facebook Abang Adam. Boleh follow. Abang Long kita lah ni. Dah join. Terima kasih. Waalaikumsalam semua, bagi salam. Terima kasih. Ira, semoga dilimpahkan rezeki. Istighfar dan selawat. InsyaAllah. Ramai orang datang nanti. Terima kasih orang Singapura. Berseri-seri Bonda pagi ni. Dewi Mawar Berduri. Wow, nama terbaik. Okey, jadi gangguan yang mantap. Apa maksudnya, gandingan ke gangguan? Masya Allah. Jadi ada join semalam. Terima kasih. Terima kasih semalam. Siapa yang join? Terima kasih. Ya, yeah, senyum Bonda. InsyaAllah Khamis 5:00 petang bersama Mr. Adam. Baik, semua take note. Tulis dalam kalender. Baik, kawan-kawan. Ajakkan kawan sebab ilmu ni. Betul kan Rujia? Best sangat. Apa yang saya belajar antara benda yang Abang Adam kongsi semalam, ada 3, ada 5. Mungkin Bonda tanya recap sikit, Bonda. Abang Adam ada beberapa konsep, di mana antara pertamanya catat. Maksudnya ambil pen dan kertas buku. Kena menulis. Pertama, catat. Okay. Kedua, Abang Adam kata kita nak bergerak daripada unconscious incompetent, naik tangga pergi ke unconscious competent. Nanti yang ini Abang Adam akan ambil, dia akan bedah lagi in detail. Okay, kemudian Abang Adam kata ingat prinsip 10-70-20. 10% tu apa, 70% tu apa, 20% tu apa. Dan 100% committed, dan kita nak buat untuk berubah. Itu dia. Terror bila Alif. Oh, Alif kongsi tu lah. Dan yang keempat, smart. Yang best ni pun dia, bahagian smart, iaitu specific, measurable, attainable, result dan time
timely ni, tak ada timeline ni. Rupanya selama ni tadi belajar, smart ni tak ada impact. Kita tak ada impact. But just buat je. Lepas tu, Abang Adam threw a very good metaphor lah. Okay, Talib, kalau lah kata kita turun, kita niat nak turun 5 ke 10 kilo. Okay, done it. I done, I achieve. I usaha, I ikhtiar, I disiplin, I turun 10 kilo. Tetapi, bila turun 10 kilo, dulu baju yang besar dah menjadi kecil. Yang labuh menjadi singkat. Adakah itu impact mendapat redha Allah? Ha, itu dia sekali Abang Adam bagi soalan Zaz juga semalam. Zaz di atas Zaz, Zaz di bawah Zaz, Zaz di depan Zuz. Tapi Zaz masih lagi fasa baru-baru lagi lah. Dan banyak lagi insyaAllah. Rugi saya rasa kalau kita tak komit pada setiap petang 5 suku hari Khamis, Sabtu nanti saya akan check jadual Abang Adam ya. Tak jumpa Adam channel. ADD Sita, ADDAEM. Nama dia sangat unik. ADDAEM, Adam Chandran. Cari you guys. Percayalah. This is antara business and life coach yang bagus, yang sangat bagus. Subhanallah. Smart tanpa fikir impact. Yes, baik. Jadi bunda, yeah. Cuma tak nak tengok sampai habis malam. Okay, Nur Jiha boleh tengok balik dekat page Abang Adam sebelum diturunkan ya. InsyaAllah ada rezeki ada umur, kita nak buat seminar. Semalam tadi dah tanya Abang Adam, nak jumpa pun dia sekali Abang Adam, subhanallah. Dia biasalah dia, very humble and dia kata dia kerdil dan kecil kan. Tapi tak kata you are not, okay baik. Kita nak tengok sebenarnya bunda, antara hari-hari kita nak lalui semalam lah bunda, Talib Live bercerita tentang apa ni, kerajaan Malaysia terpaksa menunda pemergian haji. Betul. Jadi dapat feedback yang macam-macam, saya kecewa, saya dah tunggu 5 tahun. Masa saya dapat surat tu, saya dapat kenduri. Satu kampung dah aku panggil. Dah upload dekat Facebook. Aku pergi IG. Inilah, begitulah. Mereka tak elaborate lah. Maksudnya, dia punya perasaan meraihkan tu dah buat. Lepas tu tiba-tiba kerajaan Malaysia umumkan tak dapat pergi. Dia kata dia sangat kecewa. Dia tak boleh terima hakikat ni. Dia tak faham kenapa Tabung Haji buat semikian. Usahakanlah sesuatu. Dia kata masih boleh lakukan. Jadi kata kerajaan Arab Saudi tak tutup lagi lah. Apalah. Subhanallah. Tak boleh terimakannya dan dia stres. Okay bunda. Stres 2.0 lah hari ni kita kata. Kenapa kita diuji? Yang diuji ni bukan seorang ni. Satu rakyat Malaysia dan semua jemaah haji 31,600 tak terbang tahun ni. Kalau seorang mungkin awak tak tiap. Ini 31,600 tak terbang tahun ni. Bunda. Stres bunda. Tak pergi bunda. Orang kata sabar memanglah kau dah boleh sabar. Aku tunggu 5 tahun. Merayu-rayu. Tak boleh pergi pula tahun ni. Aku simpan barang kemas apa semua kan. Macam mana bunda untuk kita rasa ya Allah Tuhanku, aku macam mana nak telan ni. Orang kata sabar faham, tapi perkataan sabar tu tak masuk dalam otak aku. Macam mana ya bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Talib. Kita doakan Tuan Haji Talib, keluarga Alif Suhaimi dan keluarga, Allah beri rahmat ya, because orang-orang yang sebenarnya mengizinkan majlis ilmu membuka hati kita ni, diberi rahmat ya. Terima kasih Talib. Bunda nak buat statement satu aja. Apa yang berlaku semalam, berlaku yang live tu dan respon tu sebenarnya sedang membuka betapa manusia tu kenal Allah atau tidak. Allah. Ha. Okey. Itu kayu ukur dia, kenal atau tidak. Macam bodoh punya piramid tu. Kan, piramid tu. Kita piramid dekat tu. Ya, kat level. Tak apa, bodoh teruskan. So sebab macam ilmu Abang Adam, dia kata 4 level kan. So macam Abang pernah sebut sebelum ni, unconscious incompetence ialah orang yang tak tahu apa dia tak tahu. Okay, ini okay. Perkara yang manusia perlukan. So kalau manusia dia tak tahu apa dia tak tahu, so level tu lah. So orang yang tak tahu apa dia tak tahu, orang ni yang paling stres. Dia tak tahu yang dia tak kenal Allah. Itu dipanggil unconscious incompetent. Jadi tujuan majlis ilmu, tujuan berjumpa orang soleh, tujuan kita belajar, kita nak move tu kepada conscious incompetence. Kita tahu apa kita tak tahu. Bahawa apa yang kita perlu lakukan adalah pergi belajar ilmu. Ilmu lah ubat dia. Ubat segala-galanya. Ilmu segala-galanya. Ilmu berbang kepada ketakwaan, keimanan kan.
ialah kita dapat Islam pun dengan ilmu, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kan ikra, baca ilmu. Kan dia tak kata senaman, tak ada. Sebab itulah senaman badan fit tapi pergi pakai baju gym ketat. Nak senaman tetapi dah badan slim pakai baju ketat. Itulah tak ada ilmu. Zaz di atas, Zaz, Zaz di bawah, Ziz, Zaz depan Zuz. Zaz, Ziz, Zuz. So maknanya ilmu tu daripada bermula tak tahu apa kita tak tahu, tak tahu kita tak kenal Allah. Yang kedua, kita tahu apa kita tak tahu. Oh, aku ni tak kenal Allah. Aku duduk tengok ciptaan. Aku duduk tengok apa berlaku. Aku tak tengok siapa yang mencipta orang tu dan siapa yang mengizinkan itu. Okay. Lepas kita belajar, kita masuk seminar, kita masuk circle, kita ubah diri kita, kita buat skim macam-macam lah tu. Jaga circle dan sebagainya. Maka kita jadi conscious competence. Kita tahu apa kita tahu dan kita tahu apa kita tak, kita tahu apa kita tak tahu. So kita jadi orang yang sedar, sedar diri, bukan sedar orang. Maka otomatik, ya, otomatik bila kita dalam tahap ini, kita akan jadi orang yang sangat-sangat melihat yang memberi, bukan yang berlaku tu. So kita tak fokus kepada peristiwa tu. Nampak peristiwa tu, kita, oh ini Allah beri. Peristiwa ni ujian Allah beri ni, aku kena sabar sebab Allah nak tengok respon aku. Jadi aku jaga respon. Aku jaga respon tu dengan hati aku, iman ke nafsu. Buatlah pilihan raya. Iman ke nafsu. Serga pahala. Serga neraka. Taat ke maksiat. Allah redha, Allah murka. Yang kita hendak ialah sekarang, abang dah bagi formula apa? 10, 70, 20. Bila kita daripada bawah ke atas sikit dapat ilmu, kita pun amal sikit. Tetapi kalau kita punya action cuma 10%, kita tak sampailah tahap yang unconscious competence, dah jadi habit tanpa fikir. Okay. Maknanya orang yang sampai tahap ini unconscious competence, itu dari segi ilmunya ialah kita tak sedar. Contohnya katalah, benda cakap konteks doktor lah kan. Macam doktor, dia belajar nak buat operation. Dia baru nak buat, masa belum masuk doktor, dia tak tahu ke dia tak tahu. Bila dah belajar, oh darah tu ambil kat sini. Lepas tu dia berlatih. Dia berlatih, dia kena fikir. Macam kita bawa kereta, kena fikir clutch mana, gitu, pusing mana kan. Lama-lama, bila dah unconscious competent, tak fikir, masuk start kereta sambil sembang, sambil marah anak, sambil WhatsApp, sambil live, sambil naik motor, sambil dengar live, macam-macam tu boleh sampai. Itu dah jadi habit. Kalau dari segi ilmunya ialah dah masuk dalam your cell, you dah ada, dah masuk dalam roh kita. Contohnya macam sekarang kalau bonda bagi Talib basikal, Talib dah lama tak naik basikal, tapi boleh naik basikal. Pasal apa? Talib dah ada unconscious competence naik basikal. Faham. Dah berada di roh kita. Okay. Bonda, betul kan? Betul tak kalau Talib cakap macam ni? Daripada fasa satu, Talib daripada tak tahu apa, tak tahu, memang tak tahu benda. Tak tahu tarabuk lah. Jadi caranya adalah dengan tambah ilmu. Ya. Yeah. Bila tambah ilmu, Talib sedar, oh baru aku tahu yang ini aku tak tahu. Ya. Yeah. Okey, jadi awak, saya tak tahu masak kuih. Saya tak tahu, saya kan saya tahu apa ni, kawal stres saya. Jadi oh saya dah tahu tak, apa ni, tak saya dah tahu dah saya tak reti kawal stres. Jadi apa Talib perlu buat? Berlatih. Is it berlatih? Ya. Yeah. Betul, berlatih. Okay, bila Talib dah berlatih? Ha? Ya, yeah, berlatihlah. Bila berlatih dari segi saintifiknya, when you do macam operation doktor kan, dia buat. Sebab tu setengah doktor tu dia buat operation 15 minit, setengah tu 45 minit. Macam bonda first time buat operation, satu jam. Lepas tu 45 minit. Lepas tu 20 minit. Lepas tu sampai 10 minit, cup siap buat cataract. Kalau rambut mula-mula mungkin setengah jam. Sekarang 2 minit, cup siap. Semua tu tanpa sedar. Kadang doktor kalau dia sedar, sambil buat dia sambil belajar masak, sambil tanya kepo orang, sambil dakwah, relax je. Sebab Allah dah beri dah. So macam itulah kita dalam ilmu, kita nak unconscious competence. Macam contoh kita nak jadi akhlak yang baik.
Automatik jumpa senyum. Dengar tanpa aura musibah dia doa. Kalau orang kata dia doakan orang, so automatik. Tapi memang kita kena balik proses. Yakinlah siapa menonton ni. Some of you kat level bawah sekali, kat basement, nak naik atas pun cakap semalam kan. Tak apa. Yang penting direction ke arah atas. Jangan menurun ke bawah. Bahaya tu. Baik, Alhamdulillah. Baik, baik. Oh, Masya Allah. This is ilmu yang sangat luar biasa. Bagus Cik Ros. Terima kasih Halifah. Tag pada orang-orang yang kita sayang. Nah, ini jadi, dia jadi sifat, apa tahu pun dia tarik tengok yang live dengan kita ni, dia jadi unconscious competence. Maksudnya, dia tengok je live, dah jadi tabiat dia orang, tengok, terus share. Yeah, watch party. Share. Watch party. Mulut tu zikrullah, dan doa kat orang. Biar orang dengar ni faham, biar orang ni dapat amal. Pasal kita nak dengar, faham, kan kata ilmu ni, dengar, faham, renungi diri, amal, dapat kemuliaan. Jadi Allah Ta'ala biar orang dengar ni faham, lepas dia faham dia renung diri dia, lepas renung dia dia amal, lepas dia amal dia dapat kemuliaan dia se-imat. Dan setinggi-tinggi ni'mat, ni'mat iman dan ni'mat ta'at. Dan kenapa ni'mat ta'at? Sebab bila kita nak tahu kita punya keimanan tinggi atau tidak, kita senang buat baik, tak suka buat jahat. Dan bila kita buat jahat, kita menangis. Bila buat baik, kita nikmat. Dan Bunda tahu upload Instagram, orang paling rugi ialah dia dia bila bangun subuh lambat tak menangis, tak tahajud tak menangis, tak mengaji tak menangis. Dan bila dia mengumpat orang dia happy, itu. Dan dalam dia buat macam tu, dia buka aurat, dia dah aurat kat Instagram macam-macam. Tapi rezeki banyak, rezeki banyak, maknanya Allah dah tinggalkan dia, istidraj, lantak engkau lah bagaimana. Tapi kalau Allah sayang, bila dia sayang hambanya, dia nampak hamba nak sombong, dia uji. Sebab Bunda nak share satu tiga perkara. Okey, Bunda nak tambah satu formula yang Bunda selalu sebutkan. Kalau sesuatu musibah berlaku pada kita, kita tanya dua soalan. Apakah saya makin kenal Allah? Apakah saya makin dekat makin dengan Allah? Dekat Allah. Dan juga akhlak makin baik. Kan? Dan dalam akhlak makin baik tu Bunda nak tambah satu lagi. Apakah hilang kesombongan saya? Okay, sekejap Bunda. Yang itu dua soalan. Lepas tu kita tengok, kita kayu ukur dia, tengok akhlak. Apakah lepas berlaku peristiwa ini, apakah saya makin dekat dengan Allah? Dan apakah saya makin baik akhlak saya? Okay, so akhlak tu benda yang habit automatic kita. Reaksi spontan kepada apa berlaku. Orang baik ni, dia tekan macam mana pun keluar baik je. Dia tak keluar jahat. Kalau keluar jahat, dia masih ada kejahatan. So you mesti didik diri. Kena macam mana pun baik je. Orang pukul, orang marah, doa. Orang buat apa, maaf. Tapi kalau masih tak boleh maaf, masih ada kejahatan dan dendam. So orang-orang macam ni, hidup dia memang kat level basement, tak boleh naik atas. Tak boleh nak naik tangga. Macam Badam kata, dia berjah, dekat tiga dan dekat empat kan? Nak quantum ni dengan taubat lah. Okay, so yang ketiga, Bunda nak sebut juga, Bunda rasa untuk diri Bunda lah especially ya. Sebab apakah hilang kesombongan? Dan Bunda dengar ada ulama mengatakan, kalau Allah sayang pada hambanya, bila dia nampak orang tu mula sombong, Allah akan beri musibah pada dia. Sebab Allah takkan ambil dia, sebab orang sombong ni tak bawa syurga. Siapa berjalan bumi dengan satu biji sawi sombong, tidak bawa syurga. Jadi bila Allah nampak kesombongan, Allah beri musibah sikit. Sakit ke apa ke, oh hilang sombong. So kita audit Allah, nak tahu sombong macam mana, nombor satu kita ni kan, kita rasa lebih pada orang. Tengok Allah dia tu. Nombor dua, kita meremehkan orang lain. Nombor tiga, tak boleh terima nasihat. Orang tegur tak boleh terima. Bila kita terima teguran, kita berguling, kena zas. Kita nak marah orang yang tegur. Jadi kita sombong lah. Sebab orang yang sombong, dia merasa betul. Awak ni siapa nak tegur saya? Awak ingat siapa awak ni? Soalan macam tu. Awak tak tahu siapa? Awak tu siapa? Habis. Habis. Orang tidak nampak Allah di dalam semua yang berlaku, dia tak nampak bahawa orang tegur tu Allah hantar kat dia. Allah hantar itu pasal rezeki dia tak sedekah, dia tak zakat, dia kedekut. Allah hantar pencuri buat lari. Dia doakan pencuri, ya Allah biarlah pencuri itu bertaubat. Janganlah izinkan pencuri itu makan, nanti rezeki dia haram. Nanti kesian anak-anak dia. Oh, kesian. Dia balik pula kan. Kalau kata kita geram, memang pencuri ni kalau boleh, mula nak cakap bahasa Melaka ni kan.
yang bersepai perut dia meletup semua kan. Kita macam tu pula. Tapi nak nak jadikan mendoakan orang tu subhanallah. Ini dia kata perlu berlatih ni bonda eh. Ya, yeah, tu berarti berlatih. So kita boleh okay, 70. Kalau kita sentiasa lihat dirilah. So that is why kita ada jurnal kesedaran kan? Jurnal kesedaran. Tengok bawah dia kesedaran ada 7 peringkat kan? Kesedaran tu kesedaran manusia tu yang paling bawah tu kita macam haiwan lah, reaktif. Orang marah kita marah, orang benci kita benci. Lawan. Orang basement dengan basement dia tak. Orang patut kita kat basement, orang basement datang kita lari naik sikit, naik siapa naik. Penthouse. Bukan cuma bukan kita makin turun ke bawah. Orang duduk atas kita, kita pun turun ke bawah. Kita patut naik ke atas, naik ke atas. Jadi dari segi akhirat, kita pandang orang atas. Dari segi dunia, kita pandang orang bawah. Kan? Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Ramai yang ini live dengan kita pagi ni. Thank you so much yang share. Sebenarnya saya tengok ramai yang sini, dia orang suka sangat kongsi dengan sahabat-sahabat mereka. Mereka tag orang-orang yang mereka sayang. Jadi terima kasih Lin, terima kasih Nur Azura. Ajar Rahmi, waalaikumsalam. Wana Diana, motivasi inspirasi pagi. Teruskan ya, valid commenter. Masya Allah, tegur nanti sentak bonda. Macam mana tu? Macam mana bonda? Tegur nanti sentak pula. Macam mana tu? Kita tegur. Siapa? Macam mana Talib? Kita beri kuih. Okay, macam ni eh. Bila kita beri nasihat, agama Islam agama nasihat kan? Bila kita beri teguran, dia dua. Satu, teguran betul. Cara betul. Itu yang kita hendak. So intonasi satu point ilmu mahal boleh nak beri hari ni. Boleh record kan? Alif buat capsule. Boleh record siap-siap Alif. Sekejap pun dia. Belum record lagi. So ada yang bertanya macam-macam soalan. Boleh nak cakap macam ni. Dalam berkomunikasi, lagi rendah tonasi kita, lagi rendah tone kita, lagi besar impak. Dalam komunikasi, lagi rendah base kita, suara kita, lagi besar impak. Lagi tinggi, lagi jerit, lagi rendah impak dia. Oh, terbalik eh? Ya. Yeah. Habis kalau kita tengok anak kita kan, kalau kita cakap tak berjalan, suara halilintar akan keluar. Kuasa halilintar membelah bumi. Muhammad! Nama penuh terus. Okay, Talib. Boleh nak cakap. Dalam kita bercakap dengan anak, ingat 3 perkara. Okay, baik. Rekod lagi. Yes, dalam kita bercakap pada anak-anak, ingat 3 perkara. Baik. Yang pertama, mimik muka kita. Mimik muka kita. Senyum ke masam? Okey. Yang kedua, badan kita, bahasa badan kita. Kita tunduk dekat dia, pandang dalam biji mata. Tengok. Jangan berdiri. Anak kita rendah. Kita tinggi macam kita jaya nampak. Tengok, pandang. Tengok dia, hormat dia, senyum. Yang ketiga, intonasi, nada kita. Sebab Buddha dah cakap kan, komunikasi ni ada 3. Perkataan 700. Pergi mandi. Tetapi intonasi, so perkataan akal, intonasi itu hati. Nada itu hati kita. Siapa tinggi suaranya, ada sombong, ada bongkak, ada marah. Ini semua. Buddha tadi, sorry, perkataan tadi 3%? 7%. Perkataan 7%. Intonasi nada kita 38%. Fisiologi, emosi, bahasa, verbal language kita 55%. Jadi dalam kita memberi teguran, jangan sibuk nak tegur orang selagi kita tak sayang orang dan kita tak disayangi orang itu. Okey, maksudnya kalau kita tegur dia, kita tak sayang dia, don't start. Tapi kalau kita tegur dia, kita sayang tapi dia hentam kita balik, berarti kita dah salah, tegur dia balik. Berarti salah teguran kita. Ambil tanggungjawab. Cara okay, kita. Walaupun, ambil tanggungjawab. Maknanya 4 cara. Satu, teguran isi betul, cara betul. Itu the best.
Teguran sekejap pun dia. Teguran isi. Okey, kita buat kotak-kotak tu. Ya, satu kotak. Teguran betul, isi betul. Sebab tu Talib Bonda sedang menghasilkan satu e-book, tajuknya lama dah cakap ke Mahkamah, Cube Kehidupan. Cube Kehidupan? Ya. K-I-U-B. Ya. Kita akan buat bentuk picture, pictorial yang akan boleh printkan, you all tengok, oh. Because kita nak hidup kita ni biar nampak gambar, masuk subconscious mind, dan kita boleh kerasikan, oh, aku kat sini, aku kat sini. Macam kita main dam. Kita tahulah kat mana kita duduk. Macam map lah bonda. Macam map. Waktu dia cube empat saja. So contohnya sekarang. Macam tadi kan teguran. Tadi buat naik atas. Naik atas. Cara. Makin tinggi makin bagus. Belah kiri horizontal isi. Cuba Talib buat. Okay, kejap. Tadi aku tengok buku. Formula bonda. Ada tak contoh yang kita dalam formula bonda tu, bonda buku resepi bebas stres tadi Alif tulis tentang kesedaran. Dah sebut dah. Okey. Cube ni belum keluar. Ni idea okay. Lama tapi belum dibukukan. So nah, macam ni lah, macam ni. Conscious unconscious ni ada empat dia kan. Tinggal tadi buat kotak-kotak. Sekejap. Tapi itu conscious tu tak boleh. Itu tak boleh. Itu kena level. No, okay, kena level. Empat segi, empat cube, square, four square. Okay, ini border rujuk tadi yang mana bonda? Yang ada cube ke yang ni? Idea baru. Oh, okay, idea. Baik. Okay, maksudnya tadi buat macam ni, kejap eh. Satu, dua, tiga, empat, jap bonda, jap. Jap bonda. Macam ni lah. Macam ni bonda? Tepat. Okay. So kita tahu kat mana kita lah, kuadran mana kita berada. Kuadran. Okay, faham bonda. Okay, so Talib tengok yang belah kanan bawah. Okay, kanan so bawah. Talib ingat XY axis? XY axis. Okay, ingat. Ya, yeah, okay. XY. Y mana? Y atas. Okay. X. Melintang. Melintang, okay. Yang melintang tu, paling kanan sekali, buat melintang tu Talib tulis. Cara maknanya ialah cara maknanya makin ke jauh makin bagus. Okey, makin ke kanan makin bagus. Bagi okay. Makin tinggi makin bagus. Okey, yang garis X adalah cara. Nama garis itu adalah cara. Okey, yeah. Garis Y isi. Isi. Ya. Yeah. Okey, faham. Okey. So, okey, faham. Belah kanan baik, belah kiri. Belah kanan betul, belah kiri tak betul. Boleh macam tu tadi buat? Betul, ya. Yeah. Okey. Okey, baik. Yang atas, jadi, bawah tak tak baik, atas baik. Tahu graf kan? Tak baik. Okey, baik. Dah dapat. Okey. Talib tahu orang belajar sains itu kerja dia. Graf tak correlation itu. So, bila kita menaik, okey, bagus. So, sekarang order buat quiz pada Talib. Okey. Tanda apakah sifat teguran yang belah kanan bawah? Kanan bawah. Okey. Dia cara kanan bawah, kanan tapi dia duduk kat bawah tak baik, cara, so cara tak baik, isi, no bukan, isi tak baik, cara baik, ya, yeah. Isi so, baik, cara tak baik, maknanya kanan ke kanan tu apa, cara ke isi, cara kan, kanan horizontal is cara. So cara baik, isi tak baik. Cara betul? Baik, cara baik betul? No. Isi tak baik sebab dia duduk kat bawah. Ya, yeah, cara baik, isi tak baik. Okey, baik dia? Kita cuba tengok. Contohnya apa? Iklan TV. Iklan TV contoh dia. Tak bagus.
tapi cara sangat bagus. Sangat berkesan. Ya, makan mie segera. Ambil tunjuk gambar anak isap mie segera tu. Sedang meracun anak, dia buat. Minta maaf. Testimoni, okay. Badan kurus. Ambil gambar, pakai korset ketat. Itu tak baik, cara baik. Semua sedang menempat tempat satu lagi. Allahu Akbar. Okey, baik. Okey, sekarang atas pula. Atas kiri. Atas kiri. Apa atas tu? Kiri. Isinya baik. Cara tak cara baik. Pun baik. No, atas kiri, Talib. Belah kiri, sini lah. Belah sini. Ha, belah sini, atas untuk cara bagus. Tapi kalau belah kiri, isi tak baik lah kan? Cara tak baik tapi isi baik. Cara tak baik. Ya. Isi baik. Cara tak baik, isi baik. Ya. Nasihat anak suruh solat tapi jerit. Nasihat anak suruh mati tapi jerit. Oh, okey. Tak macam mana metode yang bodoh nak buat ni, kita nak nampak. Okay. So, bayang kehidupan kita tampal, letak kat situ. So, kita boleh Okay, faham. Faham. Nanti kita buat aktiviti apa tak guna? Kertas besar, ambil post-it note. Okay. Nasihat kita boleh ajar anak kita, suruh solat tapi jerit. Kat mana? Tampal ramai-ramai kat sini. Kita boleh buat aktiviti macam tu. Yeah. So, you dakwah your family. Macam abang nak say, you can do that. Okay, so, baik. Islam nak yang mana? Sekarang kita nak yang kanan atas. Ya. Yeah. Isi baik, cara pun baik. Itu yang tiga cara tu. So, nak suruh anak solat. Satu, sebelum suruh anak, suruh diri sendiri dulu. Jadi contoh. Beri contoh. Ini banyak bajet bagus. Suruh solat tapi duduk main handphone. Ouch. Okay, so bunda nak cerita. Sebelum tu ditua satu cerita. Kisah seorang wanita ni, dia nak suruh anak dia solat. Dia jerit, tak solat-solat. Dia pergi rumah kawan dia. So wanita yang jerit-jerit ni agaknya pakai baju apa lah. Mungkin jeans ketat, tudung kecil. Jeans ketat, tudung kecil, bulu mata palsu, cocok-cocok, bibir tebal. Contact lens warna. Angelina Jolie. Contact lens warna, kening macam tu. Lepas tu, tudung dia sedikit macam tu. Jeans dia ketat. Okay. Kasut tinggi pun dia. Tik. Okay. Lepas tu, dia sampai. Bunda buat gambaran supaya awak ingat. Dia sedar. Sedar diri dan nampak orang. Kemudian, dia pergi rumah seorang wanita ni. Boleh tekalah baju macam mana. Okay. Masuk dalam. Bila masuk waktu, anak dia terus ambil wuduk bentang secadah. Kakak panggil adik dia. Ya Allah. Apa awak buat ni? Tolong beri jawapan. Tolong beri jawapan. Korang beri jawapan. Cepat. Okey, cepat bagi jawapan. Itu namanya bonda zas dari dalam. Dia bagi pil tu meletup kat dalam. Zas bonda. Putih suka tadi. Okey, cepat. Siapa tahu jawapan? Macam mana hamba Allah tadi tu anak dia tiba-tiba boleh pula solat elok depan dia. Cepat, tolong saya. Cepat, tolong bagi jawapan. Siapa boleh bagi jawapan? So, ingatlah dengan anak, kita cakap ekspresi wajah, bahasa tubuh dan nada bicara. Lagi rendah, lagi lembut, lagi besar impak. Ya? Okey, namanya Kak Syah sebut sebelum nak tegur ahli keluarga, koreksi dan perbaiki diri kita dulu ke arah kebaikan. Kita model anak-anak yang melihat. Okey, baik. Subhanallah, dia menjaga solatnya. Fiza Aziz kata begitu. Nur Azima kata ajak anak solat sama-sama. Nurli kata Zaz bonda meletup kat dalam. Saya like awak Nurli.
Okay. Afinda kata Perli namanya, betul. Minta maaf lah macam ni. Sebab kalau boleh tak buat macam ni, panggil dalam teknik motivasi cucuk tu. Gosok kan, sebelum kita cucuk kan kita gosok dulu kan, cucuk. Betul. Baik. Okey. So hamba Allah tu, Nabila kata anak melihat contoh dari ibu. Hamidah kata dia cakap baik-baik. Ada tak sini nak taubat pakai kajin ke tak kat luar? Ada tak? Tolong siapa nak taubat, tolong tulis. Siapa okay, tulis siapa akan dapat berubah. Tulis. Siapa ya nak taubat? Dia tak nak dah pakai jin-jin yang ketat-ketat daripada dalam bilik almari dia ke apa ke, dalam bilik baju ke, dia dah tak nak sentuh dah. Pakai kat rumah je lah kalau suami suka sangat macam tu. Aha. Kat rumah tak pakai pula lagi mas. Itulah. Kat rumah tak pakai masker. Pakai maskara untuk apa tu? Okey. Has Melati kata saya taubat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan dapat hidayah. Amin. Amin. Nurfana baik. Saya bagus Nurfana. Syukur. Allah tahu. Nah, Allah lihat. Terima kasih Melia yang cek kawan-kawan. Ya. Kita doakan. Siapa nak berubah, berubah sekarang. Baik. Okey. So apa kata? So apa kata isterinya? Wanita itu. Oh, semua aku mengandung anak ini, aku telah mendoakan baca doa Nabi Ibrahim. Siapa tahu doa Nabi Ibrahim tentang solat? Doa Nabi Ibrahim. Okay, ramai kata tu jeans ketat dah tak pakai lagi bunda, dah taubat. Rosida kata alhamdulillah dah lama tak pakai jeans. Efrida kata nak taubat, doa kasi. Amin, insyaAllah Efrida. Simpan jeans tu, simpan tempat yang tak nampak. Zara, insyaAllah. Bunda nak tanya, yang pakai jeans ketat tu, perkahwinan bahagia tak? Nak tanya. Alamak. Tatut, nak jawab tatut kita. Tatut boboy. Okay, siapa boleh jawab, silakan. Ketua kelas memilih untuk menonton. Okey. Nur Azrina, saya ikut tips Dr. Atiyah. So buat tulis dan tampak waktu solat tempat dia selalu tengok duduk. Alhamdulillah berkesan benda. Oh baik. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah saya guna surah ketat untuk dalam sikit je. Okey baik. Okey, Syazana kata alhamdulillah lepas kahwin suami dia tak pagi pakai surah ketat-ketat. Sharifah Fidal kata doa Nabi Ibrahim. Okey. Surita kata seumur hidup tak pernah pakai surah jeans dan tak pernah pakai maskara. Alhamdulillah. Kasma kata ayat 40 surah Ibrahim. Tahniah. Bagus Tizara. Terima kasih Kasma. Ayat 40. Yeah. Nuri kata doa ayat Nabi Ibrahim ayat 40 dan 41. Alhamdulillah Nurzita. Bagus. Ayat ke 40. Sofiyah. Ummu Ifah kata ya Allah jadikan aku dan anak ketua aku orang-orang yang menunaikan solat. Betul. Syuhada tulis Rabbi Aj'alni apa ni? Syuhada dia tulis doa tu. Mashi dia tulis. Baik. Semasa mengandung Badariah baca doa ni, Badariah. Baik. Rabbi Aj'alni muqima salati wa min zuriyati rabbana wa taqabbal. Okey. Faham eh? So masa dia dah doa supaya dia keturunan dia semua solat dan dia pun solat. Sebab itu ibu-ibu mengandung, yang belum mengandung, yang akan mengandung, yang belum kahwin, doa sekarang. Pasal keturunan ni Talib, boleh tengoklah kan. Ibu Maryam kan, dia punya doa lah. Aku nak anak dibantu agama Allah, aku infakkan anak aku. Sekali dapat anak perempuan, kecewa kan memulai. Tapi rupanya cucu jadi Nabi. Nampak tak? Subhanallah. Doa you all. Masa hidup ni doa. Dan sebab tu pernah seorang ulama' tu, tanya ulama' apa, dia dakwah orang tadi. Tapi seorang tak dengar. Tapi dia teruskan. Dia kata apa? Aku yakin walau dia tak dengar, mungkin beberapa orang tak dengar, tapi salah seorang tu daripada tulang sulbinya akan keluar keturunan yang akan mendengar, yang akan mengikut dakwah tu ini. Allah. Allah. Ya, dia bersubi keturunan orang yang depan aku ni.
kalau dia tak ikut kata aku, dia bertulang sulbinya. Ialah misalnya macam Adam Chandran. Ayah dia, lah, mak dia belum lagi kita doakan. Tetapi Allah pilih dia dapat ayah dia. Nampak tak? Berkat, mesti berkat doa-doa orang muda. Ya, dan dia, dia tengok TV kat Astro, dengar lagu. Allah beri dayah baca, terbang, nampak buku macam dapat Islam. Allah pilih. Sebab tu kita you all, kenapa Miss Adam sangat macam tu? Dia macam sangat-sangat, oh Alif dahsyat. Dah lukis draw, dahsyat Alif nak buat dah. Okay, terbaik Alif. Cara tak baik, isi baik. Cara tak baik, isi baik, betul. Cara baik, isi baik, betul. Cara tak baik, isi baik yang bawah tu Alif. Oh, Alif buat macam tu. Okay, betul. Cara tak baik, isi baik. Cara baik, cara baik, isi tak baik. Okay, betul Alif. Terbaik. Terbaik, terbaik, terbaik dari ladang. Okay. Jadi, bunda tadi masa mengandung Abang dia tanya. Adam pun, ya, Abang Adam tu lah. So maknanya dia punya, kenapa dia nak dakwah sangat tu? Because ialah dia sedang belajar mengenal Allah dan sebagainya. Dia dah faham bahawa hidup di dunia ini penat, nak rehat lepas mati. So cari pencing kubur. Itulah beliau memang tak betul-betul nak cari ilmu. Dia mencari orang-orang yang memberi ilmu. Bila dia tengok Ismail Kamus tak pernah jumpa, Arhamnya dia pun tengok, Masya Allah, untungnya orang macam ni. Nampak tak? Orang kalau nak dapat ni, dia nampak dia mencemburui akhirat orang tu. Kita duk cemburu tengok Instagram follower ramai, baju pergi holiday, ya Allah. Duk dengki cemburu tengok rumah orang besar, cemburu tengok orang rumah-rumah tu level mana? Kalau piramid kehidupan, bawah, paling bawah. Cari rumah, cari harta, cari itu, itu benda yang basic ni, strong why kita tu just to have supaya tak meminta dengan orang, cukup. Tetapi grand wine tu Allah tu tak ada. So bila kita doakan Badam jumpa dia punya grand wine nak masuk syurga tu, maka big wine dia tu nak jauh, suruh orang jadi baik. Strong wine kena jaga diri kita supaya kita jangan meminta-minta dengan orang, cukup untuk keberibadah, ada duit sikit dari iman tu cukup. Terkahwin dan sebagainya untuk ada pahala. Tetapi kita punya grand wine memang nak masuk syurga. Tapi big wine kita ialah macam mana, what is your life is all about? Apakah life is about me or life, how can I serve? Apa manfaat saya nak beri? Macam mana bila saya nak rehat, bila saya mati saya rehat, saya nak buat sebanyak mungkin, saya nak menanam benih yang baik untuk diri saya, keturunan dan ummah masa saya hidup. Biar ada grand why tu. Banyak orang takat brand why ni dalam bisnes. Tapi bonda, tak tahulah bonda, bisnes okey, tapi bonda lebih pada memandangkan rasa kesian. Mana talik kesian? Orang dapat cube lagi, dapat cube lagi. Orang yang miskin di dunia, so dunia akhirat. Nah, kan ada orang dia dunia akhirat. Ada orang dia miskin di dunia tetapi kaya di akhirat sebab dia soleh. Ada orang dia kaya di dunia, miskin akhirat, dia toleh. Apa benda? Toleh, toleh. Dia soleh dengan toleh, orang-orang yang rough lah, orang yang tak baik lah. Soleh. Oh, tadi first time dengar. Sekali lagi boleh minta maaf. Orang yang soleh, miskin. Orang yang miskin tapi taat pada Allah. Okay, tu graf belah mana. Satu lagi, dia kaya dunia tapi dia miskin akhirat. Tapi kita nak orang Islam wajib kaya. Kita nak kaya di dunia, kaya akhirat. Tapi yang paling malang, orang miskin di dunia, miskin akhirat. Dalam miskin, dia tak solat pula. Kan? Dalam miskin, pakai jeans ketat. Tak kesian. Aduh. Tak boleh tulis sekejap. Miskin, okey. Okey, bila kena zas tu, berhenti sekejap. Pen pun tak boleh jalan. Okey, baik. Okey. Apa benda nak cakap? Terima kasih, Nurul. Talib, banyak orang dia punya jihad berbeza-beza. Ada orang baik. Jihad dia untuk orang kaya di dunia. Okay? Tetapi it's what you, kita rasa lebih kesihan tengok orang tak ada makanan fizikal ke, tak ada orang tak ada makanan jiwa. Kesian kan? Tak ada makanan jiwa. Orang tak ada makanan fizikal, dia makanan jiwa tinggi, dia puasa. Kan? Baginda Nabi Muhammad SAW, masuk Aisyah makanan tak ada. Okeylah puasa. Nampak tak? Pasal jiwa. Tetapi
kalau kita dah lah miskin makanan, miskin jiwa, merungut, mengeluh duduk basement, zon sengsara. Dengki dengan orang, marah orang, mengumpat orang, marah anak. Itu yang jadi berbunuh-bunuhan yang, Allah, na'udzubillah. Jadi bunda lebih terkesan tengok orang yang, yelah sekarang pun kalau bunda tengok berita kan, tengok orang kaya, tapi dia dalam maksiat, bila tengok Instagram kan, buka dedah aurat, tapi sale dapat banyak, kesian. Ini orang yang kaya di dunia, miskin di akhirat, kesian. Istidraj. Istidraj, istidraj. Yeah. So siapa yang banyak-banyak bisnes online di all, kalau you makin kaya tapi makin baca Quran kurang, makin solat lambat, dan perniagaan you melambatkan you solat, itu you dah dapat tipu, tipuan di dunia. You dah lemas, dunia dah masuk dalam kapal you tu. Air dah masuk dalam kapal you, tenggelam. Because kita ni dalam kapal, sedang dalam laut. So walaupun air laut besar macam mana pun, takkan masuk kapal kalau tak ada benteng iman. Tapi iman kita bocor, maka air laut tu akan masuk, kita akan tenggelam dalam dunia. Tu yang kesian. Kesian tengok. Kesian tengok ibu-ibu. Sebab tu bonda, kalau tengok ibu-ibu, suami datang, itulah bonda sensitive point. Tak tahan tengok wanita buka aurat lah. Sayang. Sayang. Bukan benda, banyak orang mengeluh pasal suami buat hal. Boleh tanya, kalau suami buat hal tu, siapa izinkan? You tengok suami ke tengok Allah? Ini cerita benar, Talib. Semalam Bunda jumpa seorang wanita. Nak dengar ke? Sila-sila, Bunda. Okay. Wanita ni, dia jumpa Bunda. Bunda first time datang pun, boleh tengok dia masuk dengan suami dia. Bunda, 3 bulan lalu, Bunda jumpa buat mata dia. And then suami dia, masa tu dia pakai maskara banyak. Bunda biasa depan suami pun Bunda tegur. Wah, ni mata pakai maskara ni, nanti wuduk tak sah ni. Suami tu, ha. Suami tu, suami sedap je nak salahkan isteri kan. Suami pun buat mesin kan. Tapi Talib, masa Bunda buat mata dia, Bunda tak ingat suami dia tengok ke, hati masuk tapi tak pandang duduk main handphone. Dia bila isteri tengah buat pembedahan, suami kan suka kalau sayang isteri tu, tengok isteri tu tengah buat operasi mata. Tapi duduk handphone, tak pandang pun. Aha. Dia siap suami ada, ada berapa grade, banyak suami boleh buat operasi tahu dah. Setengah tu tak masuk langsung, setengah tu masuk, setengah tu tak masuk klinik langsung, duduk tunggu dalam kereta. Kalau seorang, kalau ada anak boleh faham, tapi kalau dia seorang tak peduli, duduk dalam kereta, tak tahu tengah buat apa dalam kereta tu. Nombor dua, datang tapi duduk kat luar, tak masuk bilik watching observation. Nombor tiga, masuk duduk main handphone. Nombor empat, tengok senyum rekod. Aha. Siapakah suami itu? Yes. Habis kan? Habislah engkau nak kena jawab. Okay, baik. Maksudnya bunda, maksud bunda macam ni, mungkin itu operasi mata, mungkin kata ambil contoh lah, nak bersalin. Ya, bersalin. Ada tak yang ada tak yang tunggu teman isteri dia barangkali macam tu ke bonda? Ya. Yeah. Tak masuk pun tak payahlah, tak payahlah. Ha, okey. Setengah tu, Quran. Okey. Okey. So, bonda nak tanya you all ni, kalau yang tak tutup aurat, bonda nak tanya macam mana suami dengan you? Apakah dia menzalimi you? Kalau suami menzalimi, bang terima kasih zalimkan saya, cakap. Sebab padan mata saya. Cakap terima kasih kat suami. Sebab memang padan saya. Saya salah, abang betul. Sebab saya sentiasa menzalimi abang dengan membuka aurat saya. Yang eksklusif untuk abang, saya buka untuk orang. Sebab saya perempuan murahan. Aduh. Zaz, Zaz di atas Zaz. Ni bukan. Zaz dua di atas Zan. Zaz 2 di bawah Zin, Zaz 2 di depan Zun, Zan, Zin, Zun. Ha, dia dah double bonda kan? Tapi bonda, kalau lah kata isteri yang saya jaga solat, saya jaga makan minum suami saya hormat dia, saya tak lawan cakap dia, tapi suami saya menduakan saya juga atau membuat perangai juga, macam mana bonda? Ini tepat yang bonda cakap kisah awal semalam.
Jadi Wow. bila lepas baru jumpa 3 bulan, dia datang dah tak pakai maskara dah. Okay. Okey, alhamdulillah. Tapi bonda macam terperanjat. Bonda ingatkan umur dia 40. Tengok umur baru 31 tapi nampak tua. Oh. Ya, perempuan tu. Ha, bonda. Ah. Allah. Dan bonda detect masa dulu, masa tu datang dengan make up kan. Sekarang dia pakai make up, sudah tua dia. 31 Talib. Ya Allah, peak of your life, man. Okey. Untuk umur kat syurga 33. So bonda biasalah, bonda akan beri ubat apa orang perlu. Bonda pun keluarlah ayat-ayat tu. Saya kan. Cakap. Bonda kalau patient kan patient tak banyak sikit kan. So bila water aja bonda tengok gaya badan, bonda tahu nasihat ni. Memanglah kalau cakap memang nangis lah. Memang tepat ubat tu. So, bonda tahu dah isyarat. Ubat jiwa dia tu dapat? Jiwa dapat lah. Bonda beri je. Tapi kadang kalau psikologi dia kata, why you give unsolicited advice? You nasihat orang tak mau dengar tu, boleh tak? Bonda don't care. Orang nak terima, kalau orang tak terima, bonda diakan dengan Allah, harap orang tu mungkin masa tu tak terima, harap-harap masuk. Sebab saya kesian. Nak-nak kalau datang pakai jeans tu memanglah kenalah. Anti-jeans. Okay, heran jeans mahal-mahal beli. Tu ada pasang dia koyak kat lutut. Allah, koyak tu lagi sedih. Allah, okay. So apa buat tanya? Dia kata, prof saya ni suami, saya tak tahu nak luah kat mana. Tak pernah luah kat orang ni. Saya isteri kedua, saya oh. Isteri kedua, kau pernah tak bahagiakan orang, patut tak bahagia. Tapi tak, dia kata, masa dia jumpa suami itu, suami dalam proses perceraian, tengah masalah, tak tahu lah. Masa tu tengah masalah dengan isteri dia. So dah cerai kahwin dengan dia. So lepas anak saya umur 3 tahun, saya, suami saya kahwin lain. Lepas tu dia tak tahan perangai suami, sudah berubah yang stop. Saya salah, berdakwah lama-lama dia kata. Saya prof sebelum tu, saya memang solat, zikir, semua buat. Saya say, okay, kalau you stress sekarang, you jauh ke dekat dengan Allah? Dia pun jauh. Tapi saya solat ke? Betul ke you solat? You solat tu, ingat Allah ke apa? Lama-lama dia kata apa? Lepas dah lama, kat 20 minit, Talib bayang, patient tunggu, tapi boleh sabar je. Bukan air tu, kesian kat dia. Okey, baik. Allah Akbar. Ya Allah. Benda Allah balas pun benda. Masya Allah. So, saya kata, saya dah jumpa, Prof. Sebab saya terlalu bergantung pada suami. I said, sebab Allah ni cemburu. Dia tak suka kita menduakan dia. Bila kita ada benda lain, makhluk lain dalam hati kita, bukan Allah, maka Allah jauhkan makhluk. Allah ambil benda tu. So, boleh dengar Agim cakap ni. Yang bonda pernah buat ada statement, jangan menuhankan suami, orang macam-macam kritik bonda. Kan? Jangan terlalu menuhankan suami. Kan? Bonda tu masa kahwin cakap dengan uncle, you are my everything. Tak tahu umur 33, you are my everything. Kan? Tak tahu masa tu kan? Okay. Sekarang kita kata, kita anggap Allah, Rasul, suami. Suami redha, kita redha. So, apa-apa minta redha suami. Baik. Kita tergelincir jugalah, nak kita sayang sangat suami, kita nak manja-manja, bila suami tak layan, kita kecil hati pula. Itu masing-masing. Sebab kadang kita wanita ni, kita ada bahasa kasih sayang berbeza. Mungkin bahasa kasih sayang suami kita servis. So dia tolong servis kereta kita, dia tolong isi banyak kereta kita. Tapi mungkin kita nak kata-kata, nak sentuhan. So batu kadang gaduh tu. So bila kita dah faham bahasa kasih sayang, beritahu suami, saya suka you buat macam ni. Suami pun cakap macam ni. So kita beri apa suami kita perlu, dia akan beri apa kita perlu. Itu untuk bagi orang yang ada masalah. So bila dia kata bergantung, betul lah Prof. Okay. So I said now what you do, minta maaf pada your husband. Doakan your husband. So boleh cakap kisah orang yang dapat lindungan di padang mahsyar, di mana Allah memudahkan dia masuk syurga. Ada segolongan manusia yang dia hanya dia ada dengar, wahai ambaku, Allah jadikan pada mahsyar ni, boleh dengar Habib cakap lah, Allah jadikan pada mahsyar dia lebih mudah daripada zuhur, daripada solat zuhur kepada asar, dan masuk syurga mudah tanpa hisap. Sebab apa golongan tu? Amalan dia ialah orang yang berbuat baik pada orang baik, orang tak baik pada dia. Kalau dia boleh marah, dia tak marah, dia doakan, dia maafkan. So kalau kita dengan madu memang kan macam nak bunuh perempuan wanita tu, betul tak? Tetapi betul? Dia
madu, dia doakan madu dia. Dia baca Fatihah, dia sedekah. Dia minta maaf dengan suami. Dia mana dia buat baik. Abang, saya terima abang. Abang nak macam mana pun tak apa. Saya buat baik dengan abang ni pasal Allah cinta saya. Sebab Talib, benda paling tinggi di dunia mendapat cinta Allah. Siapa jadi kekasih Allah? Nak apa lagi Talib? Tak usah sebut nak syurga. Tak payah. Nak jadi kekasih Allah. Bila kita kekasih Allah, Allah jaga semua makhluk tu, dia jaga kita. Allah. Bukan cari cinta Allah. Nak cari apa? Nak cinta manusia. Cinta suami akan meninggal. Cinta anak akan meninggal. Cinta anak kadang ada harga kita. Cinta dengan bos, boleh kita. Cinta dengan pekerja, dia tak buat apa kita suruh. Tak boleh. Kita tak ada kawan. Tapi bila kena cinta Allah, itu je. So kita tengok hari ni. You buang jeans, you dengar ceramah ni, you share untuk apa? Untuk dapat pujian, disebut di Facebook. Tapi dah Allah cinta. Bila you nak cinta Allah, you buat apa pun. Bagi lagi amalan yang dirahsiakan. Sedekah. Buat everything could you all. So this lady, dia found that betul lah proses bergantung dengan suami. Okay, asyik nak ubah pada bergantung pada Allah. Baru dia lega. Bonda pun tu bagi link kat dia. So dengar Agim Gymnastia, so dengar Pak Nas Rezeki, Magnet Rezeki. Pagi tadi bonda dengar satu lagi, bonda pun terus teks bagi link tu, bagi staff bonda suruh hantar kat dia. Bonda kalau orang tanya masalah, bagi pergi link, so dengar YouTube aja. Believe me, banyak orang bermasalah ni. Kalau bonda tanya, you consistent tak dengan majlis ilmu? Kalau sempat. Bonda paling allergic tak boleh dengar perkataan kalau sempat. Ini perkataan keladak. Kalau cuma tapi. Mana dia ni tidak ada komitmen. Dia hidup, they call it people who are interested do what's convenient. People who are committed do what it takes. Sebab tu, oh sorry Prof tak sempat. Sorry Prof tak sempat nak tengok live. So, bila orang interested dengan committed, orang interested duduklah kat basement. Orang committed kat penthouse. Sebab tu bahasa tu tahu dah. Committed. Oh ya ke? Terlupalah. Tak ingatlah. Itu pasal tak ada niat. Sebab tu bonda, kalau staff bonda kan, kalau dia buat tak betul je, bonda suruh buat apa? Solat taubat. Istighfar. Solat taubat. Dia tahu dah. Kalau prof suruh solat taubat tu, maknanya besar kesilapan. Allahuakbar. Kita, bagi semua pekerja-pekerja, kita, kalau kita anggap kerja kita sebagai job, kita jadi mangsa, kita MC, kita EL, kita sakit, kita payah nak buat. Kalau kerja kita sebagai kerjaya, kita akan ego, kita kerja kuat. Base yang kedua tu, dia hampir aktif, sombong, degi tu, kita jatuhkan orang. Tapi kalau pekerjaan kita hari sebagai misi kehidupan, macam Alif hari ni dia bangun awal, dah pasang link bangun awal. Sebagai misi kita. Misi kita ialah apa, kita guna sistem khalifah kita untuk mendapat cinta Allah. Maka bila you niat macam tu, Allah akan atur otak you, anggota you, bangun tidur semua Allah kejut. Pasal dah fokus nak cinta Allah. Tapi kalau saya kena bangun pagi, you mangsa kehidupan. Itu yang Mr. Adam kata, orang yang hidup jadi mangsa. Hidup kerana luar dan kita nak ajar orang reset minda dalam keluar. Prinsip keempat transformasi diri, hidup dalam keluar. So kalau kita terkesan dengan makhluk, terkesan dengan apa orang kata, maka kita tak buat keputusan untuk hidup betulkan diri. Ini ilmu deep, tetapi kena deep we all. Kalau tak deep, mutiara kat mana? Kat deep? Dekat atas tu sampah naik kat atas. Betul tak? Laut, sampah naik kat mana? Atas. Mutiara kat atas, buih-buih. So kalau ada ceramah, superficial, nampak cantik, okay. Deep. Jantung pun deep. Kau nak skip dalam. So mascara kat luar, kat dalam mascara. Bulu mata palsu. Live extension. Semua kat mana tu? Kat luar. Jadi kalau kita fokus kat luar, maknanya dalam kosong. Kosong. Okay ladies out there, kalau you sangat fokus pada pandangan manusia, you akan sangat conscious apa orang kata, you sedang hidup dengan kulit. Talib, kalau bonda nak beri sesuatu, nak makan kulit durian ke nak isi durian? Isi. Jadi kalau you fokus kat luar, okay, ilmu marketing,
ilmu strategi kan, tapi 80% tak jaga rugi. Sebab itu dalam segala perkahwinan, pekerjaan, masak, jaga roh. Roh tu beri tenaga, beri energi. Focus on this. Pembersihan jiwa je on. Sebab itu dua perkara setiap hari. Apakah aku makin kenal Allah? Sebab hanya orang kenal Allah senang taat. Hanya orang kenal Allah akan jauh maksiat. Orang kenal Allah boleh sabar. Orang kenal Allah boleh bahagia. So cakap bak Talib bodoh nak cerita. Nak cerita lagi boleh? Boleh, boleh. Okay, kisah orang sabar. Kenapa penting sabar? Banyak orang kata, bunda, bila saya makin nak berubah, makin macam ujian. Betul bunda, kadang-kadang berlaku je tu kan? Betul, macam bunda lah. Macam bunda cakap pasal ni. Lepas ni apa bunda cakap akan diuji. Allahuakbar. Sebab tu sebenarnya risiko orang jadi dakwah ni, apa bunda cakap itulah akan diuji. Okay? InsyaAllah. Kan? Nah, so katakanlah bunda ada staff. Ajar orang ladang pahala. Macam mana Allah nak cuba bunda? Orang buat staff bunda buat tak, tak buat salah aje. So Allah nak sabar macam mana? Macam tu lah. Dekat mana-mana lah. Like that. Kadang bunda nak suruh solat. Tengok cucu bunda buat solat ke tidak kan? So bila kita nak solat, cucu dia buat lambat. Tapi bunda sabar. Tiba-tiba on time. Rupanya cucu bunda cakap, dia baca spiritual food. Solat is my spiritual food, kata si Suraya. Tiba-tiba, kenapa solat yang mana? Pasal berdoa je. Bunda tak marah. Dia solat. Jangan jemaah. So bunda doa je. Sekali rupanya dia beritahu mama dia, mama, sekarang Suraya nak solat. Sebab rupanya solat tu spiritual food. Dan baru ni, Suraya sakit perut, solat baik. Allah. Nampak tak? So kita jadi contoh. So kita buat solat on time, masuk waktu sembahyang, kita buat jadi contoh. Doa. Jangan marah anak. Pada anak, kita pandang dengan hormat dan sayang. Love them, love them, love them, love them. Macam itulah hidup kita. So bersedialah you all. You all kena dakwah ni, you akan dicuba. Masya Allah. Tapi sebab nak dakwah tu sangat penting, bersedialah. Bersedialah. Buat bersedia, subhanallah. Okey Talib. Baik, kalau bunda sabar. Bunda bagi Talib 10 gula-gula dengan 5 gula-gula. Talib nak yang mana? 5 dengan 10? Nak 10? Kalau Talib sayang Muhammad, Talib beri dia 5 ke 10 gula-gula? 10. Kalau Allah sayang kita, Allah beri ujian sikit ke banyak? Wow. Banyaklah. Tanda Allah sayang, Allah beri ujian. Allahu Akbar. So Nabi para Nabi mah ujian. So sekarang bodoh nak cakap bab sabar ni cerita betul eh. Benda tu satu benda boleh cerita terus. Okay. Baik. Satu hari Imam Malik. Imam Malik eh. Dia tempat tinggal dia tu tempat yang sangat sejuk. Okay. Satu hari tengah mengajar, tiba-tiba dia berpeluh. Pelik tak anak murid tengok dia berpeluh. Masa tu dia tengah baca hadis, tengah mengajar hadis, tiba-tiba berpeluh. Allah. Bayangkan tempat sejuk dia berpeluh Imam Malik. Lepas habis mengajar tu, orang kata kenapa kau berpeluh? Lepas habis-habis baca hadis semua tu, dia pun anak murid. Tolong buka baju aku apa dekat belakang. Rupanya ada 5 kala jengking ke? Atau kala jengking tu gigit 5 kali. Sak. Sak. Ya Allah. Sak. Sak 5 kali tapi dia berpeluh pasal menahan sakit. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab tu sifat seorang bani, sifat anbiya, sifat wali-wali Allah, sabar. Rupanya dia buat macam tu sebab dia sedang baca hadis, dia tak nak putus tengah hadis tu. Sebab tu Talib terdengar hadis bunda masuk, jangan kalau tengah baca hadis buat dek je. Sebab baik. Hadis benda yang sangat mulia, walau apa berlaku teruskan. So dia tak berhenti hadis tu. Dia kata aku sedang membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mulia, apakah aku tak boleh sabar dengan cuma gigitan kala jengking. Kita nyamuk pun dah pukul macam tu kan. Sabar. Nombor 2, Imam Abu Hanifah. Beliau sedang rumah dia ni
rumah dia ni tempat pengajian. Dia buat tunjuk majlis agama, dia mengajar orang. Mengajar. Ada kat bengkel ke Talib? Ha? Ada kat kunci, kunci. Okey. Moga pandai dia. Okey Talib. Imam Abu Hanifah, dia mengajar, rumah dia jadi tempat mengajar. Mengajar, mengajar, mengajar. Tapi sebelah rumah ke jiran itu suka menyanyi. Dia main music. Tak ada music, dia menyanyi. Menyanyi, menyanyi. Lepas tu tak sedap. Lepas tu nyanyian dia. Aduh. Jadi mengganggu lah. Tak ada pitching lagi kan. So mengganggu punya majlis. Tapi dia sabar. Dia tak tegur. Okay, baik. Murid semua kata nak suruh stop. Jangan, dia kata biarkan. Dia ada satu hari senyap. Eh, mana pergi jiran aku tu? Oh, kami dah hantar polis. Dah lapor polis. Masuk. Polis. Ha? Tengah mengajar dia dengar tu, terus dia bangun. Eh, imam nak pergi mana? Aku nak pergi makhalifah sekarang. Kenapa? Aku nak suruh lepaskan jiran aku. Eh, kan dia? Tak. Nabi bersabda SAW, jaga jiranmu, baik pada jiranmu. Dia pun tengah malam, dia pergi rumah khalifah, ketuk, 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 ketuk. Pengawal kata, imam, terus pergi kat bilik khalifah. Tolong, imam Abu Hanifah datang. Buat pasal khalifah, panggillah, kenapa kau datang rumah aku? Mana jiran aku? Oh, tangkap. Baik. Kalau dia salah, aku nak jamin dia. Kalau dia betul, lepaskan dia. Okeylah. Ah, Muhammad. Muhammad. Assalamualaikum. Salam. Dah lari dah. Dia jawab, Waalaikumsalam. Cik, kawan teman dah siap. Ha, okey. Okey, sekarang Talib. So, dia kata, Imam Habun kata macam tu. Dia pun khalifah kata, okeylah, besok aku lepaskan. Tak mau lepaskan sekarang. Sebab beberapa jam dalam penjara pun mengada. Allah, khalifah pun okeylah, lepaskan. Dia pun bawa balik jiran dia. Apa berlaku pada jiran dia? Terus taubat, terus jadi anak murid dia. Terus jadi anak murid dia. Masya Allah. Akhlakul karimah. Dan kemuncak kesabaran, macam mana Allah nak siapkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa-siapa yang masa kecil kita susah dan sebagainya, tengok baginda. Anak yatim, dan kalau ulama yatim yang paling susah, Talib, yatim yang tak pernah melihat wajah ayah. Allah Akbar. Umur 6 tahun, ibu meninggal. Allah Akbar. Jaga Abu Muttalib. Umur 8 tahun Abu Muttalib meninggal. Umur 8 tahun. Maknanya Allah nak siapkan baginda dengan kekuatan dalaman. Sebab nak jadi pengubah dunia. Jadi kalau kita ada masa trauma yang susah dan sebagainya, anggaplah ini sebagai satu polish yang Allah buat untuk keluarkan mutiara tu. Okay, mutiara ni banyaklah di polish mutiara. Mutiara dalam laut, belian, tekanan. Ingat mutiara belian, mutiara belian, mutiara belian. All this is to prepare you for a bigger mission. So kalau you anggap setiap hari adalah misi kehidupan, kita tahu mission impossible, mission impossible. Kita kata mission magical. Ah, dapat idea baru. MM. Mission magical. Muhaya magical, jadi mission magical. So kita anggap segala kita buat jadi magic. Jadi magic apabila 5 ciri magic apa dia tarik? 5 ciri magic. Ya. Yeah. Allah fokus. Fokus akhirat, fokus Allah, fokus akhirat, fokus untuk orang lain, sangka baik dan juga bebas daripada makhluk. Yang mana fokus Allah, fokus akhirat? Fokus sangka baik. Sangka baik. Fokus Allah. Sangka baik. Allah, fokus akhirat. Sangka baik, optimistik, bebas daripada manusia. Ah, bebas di manusia. Pahala fokus eh? Is it? Ha? Tadi rasa ke pahala fokus ke apa? Tadi terlepas. Fokus Allah, fokus akhirat, fokus pahala, bebas dari manusia, sangka baik. Dan fokus untuk orang, kebaikan orang lain. Fokus untuk orang. Okey. Yeah. Others focus. Okey, kita fokus untuk beri manfaat. Life is not about me. Itu magic. So, baik. Apa kita buat kalau kita misi kita untuk ini, untuk Allah cinta kita, untuk dapat kekayaan di akhirat, kerehatan di akhirat, untuk memberi manfaat sebab Allah pelajar manfaat,
dan kita buat dengan sangka baik kuasa Allah. Maksudnya kita yakin kita buat ni pasal Allah bantu, bukan kita, dan kita bebas daripada makhluk. Kita tak terkesan dengan kesan dan tak terkesan dengan cemoohan. Semuanya just is. It's your response aja. Semuanya baik. Sebab itu zikir yang paling tinggi alhamdulillah. Dan bila nak sebab sabar dia tadi, ada berdengar tadi dia kata, jika seorang tu dia beri kesakitan, penyakit satu hari dan dia sabar dan reda, bila dia baik, Allah bersihkan dosa dia macam lahir bayi baru lahir. Sebab itu kita bila ziarah orang sakit, selain daripada dapat 70,000 malaikat mendoakan kita, insya-Allah orang sakit tu doakan kita. Baik, kalau diberi sakit dan disabar. Ha, dia boleh tahu hadis kan, dia kata, Allah kata, bila aku beri hamba aku sakit, kalau aku matikan dia, dia mati dalam iman. Kalau aku hidupkan dia, aku ganti dia dengan daging dan darah yang baru. Wow, I thought that is so, so dahsyat. Dari segi saintifik, bila kita sakit, bila kita ada, kata berdarah, okay? Kalau saintifik, ya, darah keluar, ada clot. Apa prosesnya? Allah akan hantar macrophages, tu buang darah tu, scavengers dia panggil. Lepas tu Allah hantar sel baru untuk simen baru. So Talib, bonda masa student tu, bonda belajar macam mana Allah izin bonda score, bonda selalu buat metaphor. Bila bonda belajar sesuatu, tengok teori, bonda jadikan benda hidup. Contohnya, kalau benda luka, bonda kata, okay, macam mana nak repair? Ah, bonda kata, okay. So kita akan ada sel yang akan buang sampah-sampah, scavengers, macrophages, cum. Bonda perlu simen, apa protein. So bonda make it alive macam tu. Ah. Sakit, healing tu berlaku, maka Allah berikan darah dan daging yang baru. Betul lah. Daging is the cement. Darah is the clean, vitamins and nutrition. Allah ya Tuhan. Allah. Subhanallah. Sebab tu hari Senin ni bonda nak lecture pada medical student. Niat bonda Talib ialah bonda nak melahirkan generasi doktor-doktor yang mukmin dan mukminah yang menggunakan ilmu perubatan untuk dakwah Islamiah. Dan membawa dengan ilmu perubatan orang mengenal Allah. Sebab ingat dua perkara nak ilmu, ilmu mengenal Allah, dan satu lagi aktiviti kita buat ialah kita membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs. So ini ditujukan kuliah ini, boleh tunjuk post Talib kan? Kuliah ini boleh tujukan kepada orang pelajar perubatan yang belajar mata, dan juga pada doktor-doktor perubatan yang kerja di klinik biasa yang nak faham bila kes mata bahaya atau tidak. Dengan bonda akan ajar teknik dalam masa ni dengan slide supaya orang faham, dan orang awam pun boleh tengok supaya faham bahaya atau tidak. Macam semalam orang tu datang, orang tu disilau, bonda tengok tak ada power pun, rupanya mata kering. So bonda cuma ajar wuduk, ratakan air, gosok bulu mata, bulu mata, bersihkan, boleh tunjuk gambar kat sini mata kering kenapa. Happy dia. So I say, okay, you sekarang kereta you, orang lelaki kan, okay, kereta engine okay, cuma you punya cermin depan okay, tapi wiper kotor. Ah, faham? Oh, faham. Jadi masalah besar kecil? Kecil. Masalah kecil lah. Jadi bonda package kan supaya orang faham. Ini masalah kecil, masalah besar. Kadang kita society itu ke drama. Tengok pun tengok drama. Sebab tu bonda kalau orang tengok drama ni, minta maaf lah, orang basement sikit. Okay. Minta maaf lah pembikin drama semua, minta maaf ya. Kecuali drama yang mungkin TV Hijrah buat tu bagus sikit lah, dia ada unsur-unsur. Tapi kalau drama menyeberi berita buruk dan menunjuk akhlak buruk bagi pelakon-pelakon yang berlakon ganas, bonda ucap takziah eh. Sebab you merosakkan badan you. Dan dosa-dosa you buat untuk you berlakon tu, kalau you tak taubat dan ada kesan pada orang, akan datang balik. Your life will not be good. Minta maaf eh, bonda kena cakap. Benda betul. Okay, sebab tu carilah benda lain yang memberi umat. Again, orang magic apa Talib? Manfaat. Kalau aktiviti perniagaan you tidak ada manfaat, bukan human plus, any activity human negative, contohnya menjual makanan yang banyak gula, banyak garam, baju yang tidak menutup aurat, yang mana buat dosa orang, you are human minus punya business, you dapat duit, tidak akan tenang. Cari human plus. Sebab tu penting you all. Hidup kita ni kalau buat serba tak kena, pusing-pusing, Allah hantar macam-macam makhluk tipu kita. Sebab kita banyak merosakkan orang dengan kita zaman lampau.
Sebab tu Talib, benda yang paling bahaya dalam dunia bukan dosa orang, dosa kita. Sebab itu ada masalah, sebelum doa taubat dulu. Mengaku pada Allah. Ya Allah, aku dah silap ya Allah. Macam mana nak betulkan ni? Tunjuk aku jalan ya Allah. Sebab itu orang-orang yang benar-benar, yalah arwah Syarifah Aini kan. Bila benda tu kan, dia minta maaf, kita tolong jangan siakan. Dia dah minta maaf macam tu. So kita yang buat benda tu, minta maaf. Minta maaf. Selama ini saya memberi contoh yang buruk. Macam bunda pun dia minta maaf pada pesakit bunda yang bunda rawat dulu main laser, mata tak pernah nasihat pasal makanan. Kan? Maksudnya kecil manis, doktor untuk mencegah. Pasal orang cakap dia salah makan, tapi tak nasihat cara makan. Tapi dia beri obat, diberikan company. Betul? Sepatutnya kita treat the cost of salah makan. Ini dok pergi obat. Salah, dok pergi ke atas. Root tak boleh. Dia minta maaf lah. Pasal bagai doktor, saya tak tahu masa tu. Sebab tu kita pun talib dengan anak kita dan sebagainya, kita mesti minta maaf. Bagi siapa yang, yelah ada rumah tangga, baik tak baik, minta maaf. Bagi siapa yang ada rumah tangga dah habis, tolong minta maaf pada pegas pegangan. Minta maaf, kalau kita jangan ada account dengan sesiapa. Selagi kita tak buang dosa kita dengan orang, rezeki itu takkan baik. Itulah bonda cakap pasal makanan, Talib ternampak bonda dia bagi formula. Ah ni dia. Ini adalah antara formula penting. Talib sangat percaya bila bonda ajar formula makan nutrisi, bernutrisi. Oh ya. Yeah. Ya. Yeah. So dekat sini sangat penting. Memanglah kita kata saya nak kira apa kira kabur saya nak kira berapa energy saya, tapi kita tak tahu rupanya makanan-makanan yang kita makan ada yang racun. Ya, macam itulah, iklan ni sangat baik, iklan ni sangat baik tapi isi tidak baik. Racun rupanya kita makan-makan racun dan sebagainya, formula ni cukup padat. Jadi saya tadi boleh tahu, okey, so saya makan dah banyak ni. Contoh kita pun selama ni kita rasa makan lemak jahat. Rupanya bunda ajar makan lemak ada jenis lemak. Lemak tu baik untuk otak. Lemak yang macam mana? Adakah bukan lemak itu seperti tokotrienol, itu lemak LDL, HDL. Itu semua ada bunda kongsi. Sebab bunda syukur Alhamdulillah Allah berikan ilmu keduniaan macam ni, adalah ilmu dunia tapi dia sangat penting. Sebab kalau badan tak sihat, otak tak sihat, macam mana kita nak beribadah, nak kerja pun tak boleh. Kan? Cukuplah kencing manis bunda kan? Kencing manis bunda betul tak? Tanya kata, kalau orang kencing manis, ada masalah mata, kita boleh kata ucapkan selamat tinggal pada mata tu. Boleh tak bunda? Betul Talib. Kemungkinan orang untuk buta, kalau tak kawal 25 kat. Semalam ada seorang personality telefon bunda. Isteri dia stroke, tapi stroke macam sikit. Tapi bila cek mata dah stage 4, stage 5. Kena laser, makin tak nampak, makin tak nampak. Maknanya stage berapa tahun kencing manis tak pernah cek mata. Tapi dia tahu dia kencing manis. Tahu tak nak cek mata. Banyak orang semua tu boleh buat buku peliharalah matamu tu. Boleh buat buku aku tahu dulu, sebab bunda bayangkan kalau setiap rumah semua orang tahu tentang ilmu yang sedikit bunda beri tu. Kan? Bunda buat buku tu supaya kalau orang tahu, orang baca, oh kencing manis. Maka orang ambil iktibar lah. Gambar orang contact lens jadi ulcer, gambar semua bunda gambar tu. Supaya tujuan tu, supaya kita jadikan kita nak pelihara mata kita. Sebab mata kita benda yang sangat mahal. Tapi kalau lagi tak ubah benda tu, yang payah. Sebab itulah. Jadi Talib, macam ni. Every time I do something, bunda fikir long term. Kan? Kalau short term, biar popular lah. Orang suka, orang sayang, puji prof. No. Long term. Apa you perlu? You have to know. Semuanya ilmu. Pasal bonda diamanahkan dengan mata, maka bonda buat ophthalmology make simple tu. Bukan banyak orang kata ophthalmology dia payah. Because pakai mata dia susah sekali. Kecil tu nak tahu anatomy memang payahlah. Okay, mata ni. Okay. Kalau kat overseas tu only top student yang boleh buat ophthalmology ni. Mata? Ya, yeah, bidang yang payah. Pasal banyak belajar kan. You have to study the high everything over again. Tetapi bila bonda boleh make simple tu, bonda nak beri guideline. Contohnya kalau orang mata, orang mata saya merah, tanya dua soalan. Kalau okey, kalau Talib kata, bonda mata merah. Okey, over the phone. Sakit tak? Tak.
pandangan okey tak? Okey, don't worry. Tak senang. Aha. Ah. Oh, kalau kan. Tadi tanya bila kena gosok tak ada gosok ke gini? Alif tunjuk ada gambar diabetes tu, tunjuk gambar diabetes. Bawah lagi bawah. Merah tu nampak. Ada laju sangat tu. Alif, buku ni ada di www.profmaya.com rasanya. Stop. Okey Alif, bagus. Okey, gambar yang ini Nana pun pakai contact lens. Okey, contact lens dia pakai, dia tidur dengan contact lens. Lagi? Okay. Apa tu Alif? Lagi Alif gambar? Ini Nana. Ini apa tu? Ini orang pakai contact lens, dia ada kuman, kemudian ada nanah dalam mata dia, memang buta mata ni. Astaghfirullahaladzim. Yang buta itu nanah buta? Ini pun betul punya kes, dia Chinese lady, muka cantik macam film star tapi nak pakai contact lens. Buta mata dia. Dr. Aniah pun boleh jumpa seorang budak Melayu pakai contact lens. Warna tetap warna hitam. Kenapa pakai nak tu nampak mata besar pun buta. Okay. Lagi macam mana? Itu pun lah. Ini pun semua. Ini semua kes contact lens yang pakai tidur contact lens. Allahuakbar. Astagfirullahaladzim. Seterusnya yang kecil manis, Alif. Kecil manis. Yang kecil manis. Turun bawah. Tu kena demam. Tu katarak. So Talib, kenapa Buddha buat sangat benda ni? Sebab Buddha kesian. To retinal detachment. So most of the gambar ni, majoritinya Buddha buat masa kanser mata, Buddha kena leukemia. Ini parut mata. Ini glaucoma, tak pernah datang check. Itu kencing manis. Ini ketumbik. Maknanya orang kita ni kencing manis main-main aja. Dia pernah mak saya kena potong kaki, buah pinggang. Ya Allah. Cuba tengok orang dialisis. Semua kencing manis. Pasal apa? Makan. 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 Pemakanan bunda. Ya. Yeah. Suplemen tak nak makan. Ingat Ustaz apa ni Hanafiah kata kan? Itulah dia. So ingat kecil ya, betul. Masya Allah. Jadi buku ni sangat penting pada Talib lah. Sangat lengkap lah untuk kehidupan. Formula ni. Ini ada bahkan bernutrisi di nakkenal.com. Ya. Dapatkan sebelum 6 hari bulan Julai. Lepas tu dah tak ada dah promosi tersebut. Anda hanya akan, buat masa ni kalau anda dapatkan buku yang bernilai RM397 combo ni, RM397 jadi sekarang RM97 sahaja. Dapatkan segera di www.naktenang.com. Kalau dah tamat promosi tak adalah ya. InsyaAllah saya rasa saya dah cukup untuk beri masa yang cukup panjang untuk mereka buat tindakan lah. InsyaAllah dalam ni semua. Dia kencing manis. Tapi tak pernah buat cek mata. Ha, macam mana boleh? Tolong bawa pergi mendapatkan rujukan klinik kerajaan pun tak apa untuk cek mata kata kencing manis. Siapa yang merawat dengan doktor dan bagi doktor-doktor yang merawat pesakit kencing manis tak rujuk pada pakar mata berdosa. Boleh direct cakap. Oh, maksudnya kalau dia kencing manis tapi yeah. Doktor kencing manis biasa tu tak cakap awak pergi rujuk di cek mata tak ada tak cakap. So salah kena cek mata pun eh. Berdosa. Sebab hukumnya setiap pesakit kencing manis kena check dengan doktor mata setahun sekali. Ini darah nampak tak? Berdarah, lemak. Okay, next slide. Turun lagi. Naik lagi. Lagi Alif. Subhanallah. Ya Allah, sayangilah mata. Ya Allah. Ya okay, nampak tu kuning-kuning tu itu lemak. Lemak bocor. Lemak yang lemak bocor. Dalam kencing manis salur darah dia akan bocor dan pecah. Dah macam mana? Dia buat apa benda? Jadi kita beri injection. Satu injection tu will cost you RM3,000. Obat tu mahal. Ada orang sekali tu seumur hidup injection? Maknanya you sedap nak makan sekarang, tak jaga. Bila dah rosak, dah advance, kena beri injection. Injection tu obat tu mahal. RM3,000 sekali inject. Berapa kali nak inject? 3 kali setiap bulan sekali. Itu pun belum tentu baik. Sebulan 3 kali? Satu mata? Sebulan sekali selama 3 bulan berturut-turut lepas tu check lagi. Dan kalau retina ya, advanced stage Talib, kalau kat private sekali operate teruk RM15,000. Tak habis duit jual tanah tu. Nampak tak? Klinik kerajaan pun sampai thank you pasal ramai sangat tak terdaya doktor 2-3 orang, pesakitnya ramai. Tapi yang peliknya hospital rawat orang sakit tapi makanan dekat hospital punyalah manis air sirap gula. Dah macam mana? Doktor yang cek, nurse yang cek pun dia minum air teh tarik berbelah plastik buat teh tarik. Semua pun menyebab kencing manis. Dan macam mana?
Sekarang Mujur dah PKP, nak mengetih pagi, minum teh tarik pukul 3 pagi, nasi lemak bungkus 3 pagi, roti canai, taruh susu pekat, gula. Allah. Sebab tu Malaysia negara paling gemuk di Asia. Paling besar, paling gemuk di Asia, betul? Saya baca statistik tu. Tengok rancangan TV kita apa? Ada jom sihat ke, banyak makan, macam-macam makanan. Aha. Aduh. Nampak tak fokus? Okay. Guys, kalau dah dapatkan maklumat, saya sangat galakkan pergi membaca di pmelc.my. www membaca tentang mata ni, tambahkan ilmu. Di pmelc.my. Dekat situ anda boleh baca macam-macam stage ataupun peringkat-peringkat periksa mata, macam mana cara nak buat appointment. Sekarang kita tak tahu, oh patutlah mata aku gatal-gatal, kita pun genyihlah mata tu. Sampai kadang kita pun tengok mata kita, terbonjol mata kita kan. Kita tak tahu punya, kita kena pergi buat pemeriksaan mata. Kena pula air kencing manis. Kalau anda kenal sesiapa dalam adik-beradik kita, kakak kita, abang kita, mak kita, ada kencing manis. Dia kata mata, kerana mak nak baca Quran ni tak berapa jelas lah. Itu tandanya dah menghampiri mata nak buta. Tolong pergi periksa sebelum terlambat. Kalau kata dalam family tree kita, ada adik-adik kita kencing manis, pergi cek. Kalau kata kita dah borderline tu, pergi cek mata juga. Masya Allah. Betul. Pandai. Cakap dia yang durian lagi lah, apalah. Betul. So, itu dia Alif dah tunjuk. Cek mata dan sebagainya. Tengok macam-macam. Kadang-kadang anak kita pun sakit mata kan. Kita tak tahu macam mana kita nak bagi tahu nak buat apa. Pergilah buat pemeriksaan lengkap. Buat pemeriksaan lengkap ni, macam saya rasa macam buat biasanya setengah-setengah syarikat, tolong cek dengan syarikat anda, ada tak buat pemeriksaan mata lengkap. Kalau ada, boleh buat surat, bawa ke PMELC. Sebab pada saya dulu, kalau di syarikat-syarikat sebelum yang saya bertugas ni, memang menjadi arahan pihak HR untuk kita buat pemeriksaan kesihatan. Kenapa? Sebab syarikat boleh jangkakan keadaan kesihatan you, dan menjadi tanggungjawab syarikat untuk memantau. Sebab syarikat ambil insurans secara kukal. Jadi kita boleh check sama ada pemeriksaan mata ni ada tak dimasukkan di dalam kos HR. Cuba check. Kalau ada, sila check mata anda. Okay, Nurjia, anak saya selalu mengadu kabur. Sila bawa-bawa pemeriksaan mata. Dia macam ni, pemeriksaan mata dan pemeriksaan power mata tu berbeza. Memang dia buat lain-lain. Yang kita pergi check spek mata tu, dia check power je. Dia tak check tekanan mata. Dia tak cek dalam darah tu, dia tak tengok ke dalam teropong tu. Macam benda dia ada satu teropong. Teropong? Kita panggil apa benda? Mikroskop. Mikroskop, dia ambil gambar. Mikroskop tu memang boleh tengok sampai ke dalam, dia boleh nampak urat darah you dan sebagainya. Boleh fully scan. Kalau sekat yang pergi cek mata tu, power dia letak gambar yang hot balloon air tu, itu hanya nak tahu power je. Itu pun itu adalah tarik, ratio ketepatan. Yeah. Talib baru nak cakap, setengah tu dia orang tak faham. Dia pergi kedai, pemeriksaan mata percuma. Dia pergi kat mesin. Cing, power 100. Buat spek. Itu semua tak betul. Itu bukan pemeriksaan mata lah benda. Itu pemeriksaan power. Dan itu tak tepat sebab bila mata kita tak ditaruh ubat, kita akan kita power. Sebab tu kesian orang kena tipu. Buat je mata. Oh, sebab apa? Kalau kat PMC, dia letak ubat dulu benda kan? Ya, kita kena paralyze kan supaya kita tahu power yang tepat untuk buat laser dan sebagainya. Allahu akbar. Kan macam orang jual suplemen kata mata boleh terang, boleh tak tahu ubat lah ya, please. Sian orang nak dapat duit payah. Ya. Sebab tu kita jaga jujur. Macam patient yang semalam yang mata dia kering kan. So boleh tak buat operation, awak tak perlu operation, cuma urut mata tahu ubat je. Saya kata okey, kalau kita doktor yang tak jujur, buatlah operation. Dapat duit. Nampak betul? Lah. Itu bila kita berniaga, you focus on the benefit, not the profit. Profit and loss kan. Itu untuk sheet, tapi sebagai berniaga benefit. Bila kita fikir benefit, kita akan fikir masalah kita, staff kita, customer. Kalau kita profit, kita fikir kita dan customer tak peduli. Nampak tak? So focus on the benefit, itulah value driven. So kalau you all seorang caterer, you all pakai banyak serbuk perasa yang banyak, you tahu serbuk perasa tu tak bagus, banyak toksi, tapi you guna pasal tak nak guna bahan, nak untung banyak, you focus on the profit. Memang tak betul perniagaan, akan tutup nanti. Tak human plus.
Tak human plus, human negatif. Baik. Ni ada nak tanya pasal pasal mata ni, insyaAllah kalau ada rezeki bonda kita buat pasal mata bonda khusus untuk mata. Boleh? Boleh. I think dia mungkin minggu sekali bonda buat belah pagi. Dia cari hari. InsyaAllah. Kalau katalah kalau kata bonda ada alat ke apa ke, kita pergi tengok alat ini mata ini tu kan. Bagi knowledge, kesedaran. Boleh, mungkin kita buat live tanya. Boleh? Dah boleh. Klinik. Boleh. Ha, okey. Baik. Alhamdulillah, terima kasih bonda. Sebab apa? Dekat TV memanglah ada, tapi bukanlah selalu. Pasal mata ni orang duk sibuk pasal nak kurus, pasal nak putih, pasal nak jaga mata ni tak ada lagi orang yang beria-ia nak kongsi, nak kongsi maklumat. So mereka-mereka yang ada yang ada situasi macam anak dia ni tadi kata anak dia kata sakit kepala, sakit mata ni memanglah digalakkan. Kalau mungkin ada certain things ni kita memang kena bawa and physically kita kena check lah juga. That's the best. Bawa jumpa doktor sebab kadang-kadang cara kita explain tu tak sama dengan keadaan sebenar. Sebab yang kita explain tu keadaan luaran saja, keadaan yang kita boleh nampak. Sebab mata ni kena check sampai ke dalam lah. That's my opinion. Saya rasa that's the best sebab dalam saya sih dah pergi ke PMALC, saya tengok mesin sangat complete, lengkap semua. Dan dia punya apa ni, proses tu sangat pantas dan tim dia sangat cekap lah. Alhamdulillah. My Sarah, okay. Ada advanced glaucoma, okay? So glaucoma apa tu advanced glaucoma dah teruk kan, tapi alhamdulillah boleh type lagi, maybe you're okay. Tapi maknanya pandangkan macam tunnel je nampak. So semua glaucoma ni kita cegah dia, kita datang for full assessment. Banyak kita sepatutnya umur 40 mesti buat full assessment once a year. Kan? Tak sakit tapi buat assessment. Awal. Kalau kita lambat detect, maka kita akan menjadikan tu. Betul. Ada orang anak dia steroid induced glaucoma, ada. Benda. Ya, kesian. Itulah. Bunda pernah jumpa budak umur 10 tahun dia glaucoma sebab dia mata alergi gatal. Doktor bagi steroid. Lepas tu dia tak jumpa doktor, dia pergi kedai beli steroid. Dan ahli farmasi ataupun farmasi tu jual je ubat tu. Jual. Dia ada steroid induced glaucoma. Dia 10 orang pakai steroid, 2 orang akan ada sensitivity pada steroid, jadi pressure naik. So budak tu tak sedar, dalam masa beberapa tahun dia pakai tekanan naik, mata pun jadi besar, buta mata. Oh, aduh. Oh, Talib tahu ada seorang budak buta, dia famous. Dia bukan buta, dia 20% ke 15% je dia punya view. Dia nampak macam bayang-bayang macam tu. Macam budak cakap ni lah, dia pergi ubat, ambil ubat sendiri kat farmasi pandai-pandai. Dia letak macam ni, dia ubat mata dia gatal ke apa, dia letak lebih sikit. Oh, itulah dia steroid. Steroid tu hanya boleh diberi oleh pakar mata sebab kita ada teknik ukur tekanan. So, bonda kalau beli steroid, lepas pakai 2 minggu bonda akan check. Oh, tak ada peningkatan. That means you are not steroid responder. So, selamat. Tetapi kalau pakai 2 minggu naik, that means you bahaya. Tak boleh pakai steroid. Dan hanya pakar mata. Kedai cuci mata tak boleh, doktor tak boleh. Sebab tu kita mesti faham. Klinik Malaysia, klinik mata di negara yang kerajaan pun sangat bagus. Apa-apa pergi ke jumpa pakar mata. Jangan main pandai-pandai. And Allahuakbar. Okey. Ha, bonda tersekat sikit kat situ. Subhanallah. Eh, risau saya pasal mata ni. Jangan buat main, kawan-kawan. Pergi check. Cari dia klinik mata. Pastikan dia klinik mata yang berdekatan dengan anda. Check. Macam boleh cakap tu, klinik kerajaan pun, doktor pun sangat-sangat bagus. Pergi check. Tapi kalau anda ada nak cepat, nak pantas, pergi doktor swasta dan sebagainya, pastikan dia doktor mata dan jangan pandai-pandai pergi farmasi over the counter. Oh, saya nak buat mata. Wah, hamba Allah tu pun dengar awak cerita, mak dia bagi. Sebab berdasarkan apa yang awak cerita, dia pun tak ada mesin, tak ada alat nak check. Tolonglah, mata ni satu anugerah yang sangat mahal. Kalau saya tawar ke awak siapa kat sini, boleh beri saya sepasang mata, saya bagi RM2 juta. Ada tak yang nak bagi mata dia kat saya? Kan? Jadi memang tak ada. Okay bonda, thank you so much bonda. Atas perkongsian yang bonda. Dan you guys, formula bebas stres ini masih lagi ada. Boleh dapatkan di www.naktenang.com. Siapa nak dapatkan buku ni boleh dapatkan di naktenang.com. InsyaAllah, sila pastikan anda beri email yang betul. Pastikan inbox anda tak penuh ataupun capacity email anda tak penuh, insyaAllah. Dan saya harap you guys boleh kongsi juga kepada sahabat-sahabat. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang ambil www.naktenang.com tu, anda kongsikan di Facebook anda, di IG anda,
di WhatsApp status anda. Sebab apa? Supaya kita dapat kongsi ilmu ini dengan orang lain. Terima kasih juga pada mereka yang belikan buku ni, hadiahkan kepada mak dia, hadiahkan kepada kakak dia sebagai hadiah hari lahir, hadiah persahabatan dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak sebab ada mereka yang mengatakan, oh saya beli ni sebab sebab kawan saya nak hadiah kepada dia dan sebagainya. Terima kasih. Dan pada mereka yang, terima kasih Sarah. Sarah dah baca, Sarah? Dari Brunei Darussalam. Sarah, ada tak orang-orang Brunei yang Sarah rasa dia perlukan buku-buku ni? Sarah boleh forward kepada dia link www.naktenang.com tu. Boleh share link tersebut. Terima kasih semua. Ya, yeah, siapa-siapa sini boleh kongsikan link www.naktenang.com. Boleh juga kongsi. Terima kasih Sarah. Sarah, kalau boleh you guys boleh tak juga sharekan pengalaman you guys, perasaan you guys bila dah baca buku Formula Rahsia Bebas Sains ni, FRBS ni. Siapa yang dah baca boleh kongsikan pengalaman anda di Facebook, di IG dan berikan link www.naktenang.com. Okey, terima kasih Oshin. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan lagi. Baik Zuraini, terima kasih. Baik, insyaAllah ada rezeki ada umur kita jumpa lagi. Guys, jangan lupa ya. Balik ada orang kata makan jus carrot. Bonda nak betul kat sini ya. Jangan habiskan duit, carrot tu mahal. Okey. Jus carrot tidak boleh merawat rabun. Oh, okey. Okay. Carrot tu dia betulkan retina, sihat retina kat belakang. Okay, rabun ialah bentuk kornea. So kita betulkan rabun dengan buat laser untuk betulkan kornea. So janganlah makan pil hilang rabun, semua tak betul. Siapa yang buat, tuan tolong bertaubat. Ya, yeah? Kita hanya jual produk yang kita yakin berkesan dan kita pun guna. Kalau kita buat produk kita pun tak guna, isteri pun tak guna, kita buat OEM, kita packaging, kita jual, kita iklan, testimoni, kemudian kita pun tak pakai, itu berdosa. Ingat. Sebab tu bunda pernah kenal orang, pasal dia berniaga bunda mungkin tak halal, dia end up jumpa benda yang tak halal saja. Dia kena start. Kena menipu all the time. Sebab blueprint dia menipu. So orang blueprint menipu, dia buat benda dia menipu. So tengok hidup kita, kita blueprint menipu ke jujur? Dan baginda Nabi Muhammad SAW, kenapa dia belum jadi Nabi Al-Amin dulu? Orang terkesan pasal Amin. Jujur you all. Sebab tu kita baik. Anak kita tolong doa soleh. Jangan soleh dulu baru handsome. Kalau handsome tak soleh jadi Don Juan. Kalau bijak tak soleh jadi penipu. Minta anak soleh, minta anak solat, minta anak syukur, minta anak yang sabar. Okay, tolong doa betul-betul hari ni nak jadi orang yang soleh. Boleh? Alhamdulillah, orang soleh. Baik. Baik. Ini bonda Alhamdulillah dan juga Sarah Azra ni tulis perkongsian sedikit, antaranya ni daripada Brunei. Jom audit diri sendiri dengan buku itu boleh jadi checklist diri sendiri. Alhamdulillah. Okey. Oh, no. Okey. Kakak semua. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur. Baik, jadi guys, ya yeah, betul. Jangan macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan semoga kita bebas daripada stres. Ini dia rujukan kita mudah-mudahan. Dan insyaAllah kita buatlah checklist kita. Ini adalah checklist kehidupan. InsyaAllah mudah-mudahan bila kita dah ada checklist, kita rujuk juga formula-formula kehidupan ni. Tampal dekat meja dan sebagainya. Tengok ni betapa cantiknya Alif buat. Saya sangat suka bila tengok tulisan ni. Contoh ni kan. Apa ni? Contoh kejap saya ambil satu formula yang Alif buat. Ini saya nak print dekat office nanti, dah siap. Saya nak frame. Ada beri dapat. Ini kalau first time you dengar you tak faham apa benda ada beri dapat, tapi saya cakap terus terang Kak Nora Arifin, dia dah amalkan ni, ada beri dapat. Ada sayang, beri sayang, dapat sayang. Mudah je. Ada baik, dapat baik, beri baik. Dan formula ni sangat popular di Indonesia. Kalau formula ada beri dapat ni sebut, dia tahu siapa. Bonda Muhaya, Bonda Prof Muhaya. Itu dia orang punya bahasa lah. Kau ada kawan-kawan kita daripada Indonesia. Dan ini juga adalah buku hashtag Raya Jiwa. Ni masa lagi bulan Syawal, sempat lagi saya nak Raya Jiwa. Contoh, ini dia sifat penjara. Tengok ni, Bonda dah buat sifat penjara macam kotak-kotak tu.
sifat penjara dan juga sifat orang yang raya. Ini dia. Ini dia antara formula-formula ataupun apa ni, ringkasan-ringkasan kita nak bebaskan jiwa kita. Sebab apa, kadang-kadang kita ni ada dah semua, ada semua, cukup sifat Allah bagi masa lapang, kita ada keluarga dan sebagainya, tapi hati tu rasa gelisah je. Kalau hati rasa gelisah, tak gunalah kereta besar, rumah besar, sebagainya kan, pangkat hati semua tak guna, tiada ertinya. Sebab jiwa kita terpenjara, jadi terperangkap. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita kongsi lagi. InsyaAllah ada duit, beri duit, dapat duit. Tepat sekali Eflinda, ada duit, beri infak, dapat semua rezeki. Ini janji Allah. Buku-buku tu Nur Haidah, saya print sendiri. Betul, saya print sendiri atas inisiatif sendiri, sebab tapi buku ni bersifat e-book. Jadi bila bersifat e-book, anda akan dapat dengan lebih cepat dan pantas. Ya, Salihah, terima kasih. Ada beri dapat, ringkas tapi padu. Sangat padu. Okey, ada beri dapat. Betul, ada beri dapat. Tepat sekali. Syukurlah selalu. Terima kasih. Sebelum 6 Julai, dapatkan. Salmiah, silakan print. Okey. Dapatkan sebelum terlambat, insyaAllah, mudah-mudahan. Boleh anda kongsikannya. Link dia senapa. Siapa ingat link nak dapatkan e-book ini? Saya nak check. Siapa Tera? Oh, anak dia Nur Anida. Anak saya baru bongsu 7 tahun pun dah tahu buat, dapat baik, buat baik. Hari tu yang live dengan bunyi dekat IG. Oh, Masya Allah. Okey, baik. IG budak tu bijak. Budak yang 7 tahun. Bijak. IG live. Dia pandai dia. Ada beri dapat. Siap dia suruh bagi nama dia. Tolong follow IG dia. 7 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Laki perempuan? Laki-laki punya bijak. Oh, ya. Masya Allah. Masya Allah. Macam mana dia follow bodoh 7 tahun tu? Ah, Masya Allah. Itu maksudnya blueprint mak ayah dia tu betul. Sangat tepat. Thank you Sarah. Cuma www nak tenang tu dah rapatkan sikit. Salihah betul. www.naktenang.com. Website betul Norella. www.naktenang.com. Awak kena ingat kalau apa website ini, kalau apa-apa tentang buku bonda ataupun tentang formula bebas stres, di mana? www.naktenang.com. Nanti aku nak buat lagu lah, naktenang.com ni. Nak buat lagu, ya, ada lagu naktenang.com. Terima kasih Fauzilawati. Nur Haida, bila lagi? Esok, setiap hari insyaAllah. Bonda dah komit, bonda nak sedekahkan waktu infakkan waktu bonda 7 pagi. Lebih, sebenarnya lebih awal bonda dah masuk, tapi 7 pagi standby saja di page Promoya ni, insyaAllah kita share. Dan pada mereka-mereka nak buku biografi, nak shawl, nak kaftan, nak apa lagi, boleh pergi ke www.profmuhaya.com. Di mana? Di www.profmuhaya.com. E-book saja. E-book saja duduk di Nak Tenang, yang lain di profmuhaya.com. Lepas tu, ada juga yang tanya. Betul kan? Ada aku ni macam-macam kan. Okey. Lepas tu, terima kasih Nabila Ibrahim. Wow, kenapa buku ni best? Boleh cerita sikit tak kenapa buku ni best? Terima kasih Dewi Mawar Berduri. Saya kalau boleh orang Singapura tu kan, saya nak ramai-ramai dapatkan buku Formula A Bebas Stres yang orang Singapura. Okey, Cik Ros, sila berikan dapatkan. Okey. Orang Brunei susah cari, susah cari. Betul Sarah. Dapatkan di online saja Sarah. Kalau buku Rohana, okey Sarah, dapatkan di online saja mudah. Okey, jadi Rohana kena pembetulan tu www.naktenang.com bukan .com ya. InsyaAllah, terima kasih. Suami belikan hadiah birthday. Masya Allah. Zalina, cium tangan suami tu. Dapat ibu bonda dah. Itulah hadiah terbaik. Syukur, Alhamdulillah. Sarah bawa kerja. Masya Allah. Kim salam pada suami ya semua Sarah. Orang Brunei. Orang Singapura macam mana nak order? Senang je. Di order di online saja di www.naktenang.com. Mudah saja. Okey, lepas tu saya nak beritahu sikit ni, sikit lagi. Pada mereka-mereka yang tertanya-tanya apa IG bonda. Ada itu yang terlepas IG bonda sebelum ni, boleh pergi ke Prof Muhaya Official. Sekejap, saya tengok sekali lagi IG bonda. Sebab saya ternampak dia tanya, bonda IG bonda apa ya? Sebab dia pakai IG kot. Kejap, IG bonda adalah, tu dia. Ni gambar balik, dia. Nak tanya pendapat Talib. Ya. Tanya pendapat Talib, katakanlah
some speaker kan dia buat IG boleh boleh go live with Bonda. You think it's a good idea? Dia boleh direct. Bila Bonda live, dia request to go live, Bonda pun layan dia selama 3 minit. Diorang suka tak? Best tak macam tu? Wih, best. Kalau tadi Talib nak. Nak eh? Ah, siapa nak live dengan Bonda? Ah, bila agaknya Bonda? Mungkin ada jadual-jadual tertentu jadi orang standby nak live dengan Bonda. So kita lepas ni Alif, kita akan buat satu IG live. So Monday is ophthalmology day. Kan? Mungkin Tuesday is IG live day. Kejap Bonda, kejap. Kejap Bonda. Kejap. Isnin kita buat. Kita buat lecture pasal mata. Untuk ophthalmology. 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 Masa tu Bonda sedikit landai lah English ya. Oh okay. Okay. Isnin, Selasa? Mungkin hari Selasa pagi kita lepas live ni kita boleh buat live Facebook ni mesti maintain 7 tapi mungkin IG live tu Bonda buat pukul 9:30 agaknya. IG live sekejap lah. Okay. Kan? Interact direct. Tapi okay, kena syarat. So ni you can go live dengan Bonda lah. Maksudnya sesiapa yang tengah tengok ni boleh go live interact boleh on the screen, maksudnya on the screen muncul. Tapi okay, baik. Allah akan izinkan orang yang sama energy selalunya. Masya-Allah. Baik, baik. One request, ada once tu Bonda dapat the one day number apa dah tak nama dia. Rupanya Talib dia cuma Bonda follow Bonda masa PKP. Just masa PKP dia mula tu, sebelum tu dia depression. Dia mula PKP je, lepas dia follow yang live pagi-pagi tu, dia berubah. So, macam mana dia boleh live dengan Bonda? Orang lain request tak dapat. Seorang lagi pula, the one the first person Bonda live tu dalam Encik Razak, rupanya dia pernah buat program dengan Bonda. Pasal I saw that one. Yes. So you all, if you want to know whether you dapat or not, tengok roh kita. Selalunya orang yang benar-benar ikhlas, benar-benar nak belajar, benar-benar banyak beri kebaikan, orang tu insyaAllah akan dapat go live. So masa tu kita offer lah. Siapa live and bersedia lah, dah tahu tu jangan takkan tudung. Setengah tu ada one doctor. One doctor. Muka dia separuh je. I think dia depression ke apa entah. Tadi soalan masa lampau doktor kan. Allah. Tak tunjuk muka tak apalah. Tapi please jangan Bonda tekan cancel. Tekan kesian orang lain. So, be serious lah. Baik-baik. Baik-baik. Jadi betul. Ya Bonda, tadi saya is good idea. So kita cuba insyaAllah tolong follow dan share IG Bonda tu, Prof Muhaya Official tolong share and like ramai-ramai, share banyak-banyak. InsyaAllah ada macam-macam kapsul lagi Bonda nak akan kongsikan di sana. InsyaAllah mudah-mudahan. Seronok bila kita ni hidup nak cari ilmu je Bonda, penuh. Rasa penuh, syukur. Syukur. Makanan je. Lepas tu, hari Rabu kita boleh buat soal pasal mata. Rabu? Hari Rabu kita buat soal pasal mata. Bonda mungkin buat dalam pukul pasal mata mungkin pukul 12. Bonda kat klinik pukul apa? Bonda kat klinik pukul apa? Bonda kat klinik pukul 2. So mungkin Bonda pergi kat sana dalam 1.45? 1.45. Okay, lepas Zuhur Bonda rumah, Bonda turun 1.45 to 2.30 Bonda live. Ataupun 2 to 2.30, half an hour cukup. Kan? Boleh. Boleh. Ataupun 1.45 to 2.30. 1.45 lah, I think earlier. 1.45. Jadi Bonda ada masuk patient boleh dapat maximizekan operation hours tu. So masa okay, tu baik. So Bonda akan share gambar-gambar case, kemudian Bonda akan share investigation. So akan educate you all. So you all boleh tanya soalan dan okay, Bonda akan jawab soalan macam pelihara matamu tu. Pasal Bonda, buku tu Bonda buat kat 20 tahun dah. Bonda memang 15 tahun dah. Bonda akan ajar yang basic dulu. Then akan top up dengan apa instrumen kat klinik untuk detect. So we become internet society, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Okay. So, hari Khamis dengan Abang Adam? Hari Khamis dengan Abang Adam. Okay, baik. Dr. Atiyah, Dr. Aniyah? Dr. Aniyah, hari apa? Mungkin tanya dia. Dr. Aniyah boleh tak? Boleh tak? Boleh tak pula? Boleh tak Rabu tu dengan Dr. Aniyah sekali? Dr. Aniyah ada kat situ tak? Ke tak ada?
Tak ada, but we can boleh Zoom together. Nanti boleh cari. Because sebenarnya Mungkin ada soalan mata tadi pun mungkin nak tanya dia juga kan? Because Ania, dia ada Facebook dia. Dia pun buat live. Dia, hari tu dapat 700 view. Dia tanya jawab soalan yang common. So boleh bonda dengan Ania sekali. Boleh nanti. Okay. Kita cari cari insyaAllah kita cari masa. Okay, baik. Terbaik, syukur. Terima kasih semua yang live dengan kita. InsyaAllah mudah-mudahan berkat, niatkan apa kita nak jadi hari ini. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Lagi-lagi seminit dua kita tak tahu. Tak kita hidup lagi ke, ada lagi ke, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah redha'i kita lah. Terima kasih bonda for your time. Thank you. InsyaAllah. Terima kasih Alif. Terima kasih semua yang live dengan kita. InsyaAllah mudah-mudahan dari sekian rumah kita jumpa.